Cek, cek. Nah, lupa colok mic, guys. Halo, halo teman-teman. Halo Habibi, Ahmad Rafi, welcome ya. Kita lanjutin lagi Harvest Moon, guys. Kita menuju musim summer, guys ya, musim kedua. Let's go, let's go, let's go. Halo, buka dulu ininya. Ulang tahunnya gue lupa mulu dah. Rp26 Aqua, ulang tahun Aqua. Wih, anjingku udah lahiran nih. Farming is my life. Yoi. Yoi ya, Bibi. Ah, ini game Neverlasting gua nih. Tes Bang. Halo Lord Rizaru. Wey, halo cuy. Welcome, welcome bro. Kita suruh nyari apa orang buat ngadopsi anjing kita, guys. Kita kasih ke Haris kali ya. Apa? Let's go, let's go, let's go. Ini anjing apa namanya sapi sama domba gue udah full, guys. Udah full satu peternakan, guys. Satu barn udah full semua, cuy. 10-10 ya, ini rada-rada ribet nih. Ini manggil satu-satu gini ribet banget, coy. Penuh banget, anjing. Ini kandangnya kurang gede, bang. Diisi sapi 20 gimana nih ya penuhnya ya? Buset. Tantowi. Chatnya ngebug kah ini? Bentar, guys. Oh, enggak. Duh, kok gue keramas malah makin gatel rambut ya? Bang, gue waktu kecil main Harvest Moon gak tahu cara mainnya gimana. Cara dapetin hewan ternak, cara bercocok tanam, cara kawin, dan lain-lain. Ya emang gitu, Habibi. Kalau awal-awal main pasti bingung, Hap. Tapi lama-kelamaan lu pasti ngerti kok. Seru kok. Diisi sapi 20, waduh hitam putih sekandang. Iya Bang Riko, weh. Halo Bang Riko Pal, welcome, welcome. Makanya ini aku isi 10-10 aja, Bang. Sebelumnya pernah aku isi sapi 20, Bang. Waduh, itu penuh banget, anjir. Satu-satu gini kepenuhan, coy. Terus kalau kita mau, apa namanya, meras susunya itu susah banget, Bang. Bang, main yang Wonderful Life nggak? Dulu pernah main yang PS2, cuy. Tapi yang versi PS2-nya lambat banget. Satu hari tuh bisa lama banget, guys. Kalau yang versi PS2-nya, cuy. Jadi gue kayaknya ntar maininnya yang versi remake aja, guys, ya. Yang versi Story of Season. Sorry, Bang Barada dan Rico Sensei. Halo, selamat sore, Reja. Welcome, welcome. Yang Story of Season kayaknya seru, guys, ya. Wonderful Life-nya, ya. Yang PS2 lambat banget, sumpah. Sehari tuh bisa setengah jam, guys. Gelo. Anjir. Tapi dia satu musim tuh cuma 10 hari, sih. Sabar Sport, the series-nya udah kelar semua episode-nya. Keren, Habibi. Anjas, kata Bang Rico. Anjas. Bang Rico nggak mainin yang Story of Season remake, kah?
yang Wonderful Life ada apa Friends of Mineral Town itu kayaknya kalau apa lu bikinin wall truck juga seru dah itu bang, bang Rico. Soalnya itu banyak rahasianya yang apa yang namanya Story of Season yang Friends of Mineral Town tuh banyak rahasianya cuy, dan dia bisa dikulik banyak banget bro. Apa namanya bisa senjatanya bisa sampai warna hijau kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah ada kayak ngambil berlian-berlian apa gitu. Ceritanya tuh lebih kompleks cuy. Masa kemarin menang nggak bang? Menang Reja, menang. Akhirnya gue pakai relaxation tea akhirnya cuy. Ngecheat paling enak ya. Relaxation tea, lomba masak kemarin. Gue lagi main yang Story of Season juga bang. Yang Wonderful Life. Oh iya, itu kalau story apa yang Story of Season-nya bagus tuh. Lord. Ya kan? Kalau yang PS2 lambat banget coy. Nggak main, nggak ada duit, dan aku nggak pernah main pule sebelumnya. Oh, download Tani aja Bang Rico, download Tani. Itu aku download Tani juga kok. Yang apa namanya, Story of Season, Friends of Mineral Town. Taninya cukup bagus kok. Itu seru cuy. Dia hampir mirip-mirip kayak yang Back to Nature guys, cuman apa namanya lebih kompleks aja coy. Ya pakai TI ya coy, pakai TI akhirnya kemarin gua apa namanya bikin resep ini gagal tempura noodles cuy. Kemarin gara-gara gua mengertinya bacanya kurang ini kurang apa namanya kurang teliti guys, ternyata di situ ada kata-kata or teman-teman ya. Nah itu kemarin aku gabungin semua guys, aku gabungin semua bumbunya malah jadi gagal masakan gosong bro gitu teman-teman. Yang Story of Season Friend of Mineral Town gua nggak tamat soalnya males mainnya kelamaan. Iya kah? Sebenarnya sama aja sih. Waktu timeline waktunya kan sama aja kan, sama kayak apa namanya Back to Nature ya kan. Ayam gua kan di luar. Timeline-nya sama aja sih, cuy. Cuman dia tuh lebih kompleks, guys. Dan apa namanya goanya itu ya, goanya itu bisa dalam banget, cuy. Beberapa ratus gitu. Telur-telurnya. Sama aja sih, cuma ya gitu bang. Iya, ya sebenarnya sama aja sih, basically sama aja sih guys secara gameplaynya ya. Cuman dia lebih kompleks guys, lebih rumit aja guys. Ini masih yakin rawat ayam di luar kandang? Iya bang Rico. Kemarin tuh sebenarnya gini bang. Sebenarnya kan kemarin itu makananku itu habis makanan ayam. Tanggal 21 kalau nggak salah makanan ayam itu habis. Nah terus gue kan belum beli, rencananya mau beli besoknya. Nah tanggal 21 itu ayam udah nggak gue kasih makan bang Rico. Terus tanggal 22 kan ini festival masak, akhirnya mau nggak mau gue taruh luar, belum gue masukin lagi. Habis ini gue masukin lagi lah, capek sebenarnya sama aja cuy. Tapi sebenarnya ini kalau kita pakai dua ini, kemarin gue udah buktikan bang Rico, ternyata kalau kita pakai dua pagar gini ya, dua pagar jajar gini, anjing liar tidak bisa mengganggu ayam kita, aman cuy. Jadi dogi liarnya tuh tidak bisa nyampe guys, tidak bisa nyampe ke ayam kita, jadi aman bro. Nah, ini belum gue masukin lagi guys, mangger banget mau masukin cuy. Emang enak di dalam sih, emang enak di dalam sih, biar nggak buang waktu ya kan. Baru tahu hack pakai dua kandang gini kata Lord. Iya, soalnya dia ayam kalau misalnya di luar dia tidak perlu dikasih makan. Nah kemarin itu karena aku takutnya apa namanya mati ya kan, hewan ternakku mati, akhirnya mau nggak mau aku taruh luar, belum kumasukin lagi begitu. Belum masuk juga sih, soalnya udah nanam jagung 8 kotak aja udah bisa melimpah makanannya. Iya bener sih Bang Rico, nanam di ini ya, di apa namanya, di hot house ya.
Iya juga sih, bisa sih kayak gitu. Itu jagung gua belum tumbuh tapi udah gua tanam sih kemarin. Iya, dengan menanam jagung aja udah bisa melimpah-limpah makanannya, bener sih. Kita taruh di sini ya, di windmill ini ya. Masukinnya lah. Capek cuy, buang-buang waktu kalau ayam di luar, bro. Kita masukin wae ya guys ya. Gue beli sapi tanggal 3 spring bang, spam rumput ke Mai 7 biji. Gue beli sapi tanggal 3 spring bang, spam rumput ke Mai 7 biji. Hah? Maksudnya gimana tuh, Bang Reja? Spam rumput emang bisa dapat sapi? For your information aja, ayam butuh 5 jam ditaruh di luar baru kehitung makan. Sekalipun ditaruh di luar startnya jam 12 tengah malam. Oh gitu Bang Riko? Oh, kehitung 5 jam baru dia dapat makan ya? Tapi kalau di spam ditaruh luar terus kan berarti dia makan terus harusnya ya kan? Terus yang ayam ditaruh luar terus dia bisa memenangkan lomba kandang tuh, itu valid atau hoax tuh? Maaf aku telat tuh ya, lo barak bah, nggak apa-apa, aman sih. Biar Mai benci gua, oh gitu. Terus hubungannya beli sapi tanggal 3 spring sama Mai benci ke lu apa bang? Dan nggak ada event Mai kesepian, oh. Tatar, gua belum masuk. Terus hubungannya sama beli sapi apa tuh? Buat apa Mai benci lu bang? Itu dia, kenapa? Halo Papa, halo Almira. Oh benar, kenapa tuh? Bang Riko sepuh Digimon dan Harvest Moon. Salam hormat Bang Riko, kapan streaming lagi? Weh, Bang Riko setiap hari streaming? Iya cuy. Gua kadang emang lihat waltruk-waltruknya sangat worth it dan valid dan juga jelas gitu. Tidak bertele-tele gitu. Itu sukanya gue, langsung set ngasih tahu langsung bebebebeb, nah, ya kan? Tidak bertele-tele, gue juga sering lihat waltruknya gue. Digimon Wood pun juga sering lihat waltruknya gue. Ayam menang lomba, nggak ada kaitan dengan cara merawat. Yang penting hati tinggi dan pinter timing. Oh, ya. Oh, berarti itu hoax ya, yang ditaruh luar tuh bisa bikin ayam jadi cekatan tuh hoax ya? Biar bisa pengakuan dosa tiap hari. Oh, pengakuan dosa. Terus hubungannya sama sapi apa nih Bang Reja? Gue belum nemu nih hubungannya sama sapi apa coy. Itu seharian eventnya gak sih? Seharian ya maksudnya? Gue gak paham guys, gue masih gak paham guys. Aku habis di live-nya Om Didit. Oh iya Almira, mantap. Keren. Om Didit gimana kabar Om Didit? Hati ayam aku udah tinggi bang. Keren. Dia mencoba buat sapi menang lomba tahun pertama. Maksud Reja dia mencoba buat sapi menang lomba tahun pertama. Bentar. Membuat Mai benci dengan kita, lalu kita bisa beli sapi di spring ketiga, lalu kita bisa menang lomba. Wah, itu gimana itu? Itu trik apa lagi, cuy? Panjang sih jelasinnya antar. Oke, Bang Rico. Aman. Iya, biar menang festival sapi. Oh, bisa gitu, guys. Bisa gitu, guys. Wah, aku pusing, bingung, bro. Bingung, cuy. bingung gua. Aduh. Ngelag, anjir gue ngelag bro. Bang, pilih mana sejuta atau pilih mana sejuta atau satu juta? Sejuta atau satu juta? Bukannya sama aja, edit. Satu juta dah. Dikira sejuta aja dah. 10 juta kan bisa tuh, sejuta ya kan. 100 juta juga bisa ya kan. 1000 juta juga bisa ya kan? Juta deh, sejuta. Nanti kalau ayamnya menang dapat telur emas Bang San. Ya, aku udah punya satu telur emasnya, cuy. Udah punya satu. Panjang emang Bang, caranya harus direncanakan. Oh gitu. Dua-duanya biar 2 juta. Nah, bisa tuh. Tapi kalau se kan bisa 100, 1000, ya kan? 10.000, 100.000.
semiliar. Nah, kan bisa banyak kalau se, guys. Kalau satu kan udah pasti satu. Cerdas. Caranya beli 2 bibit rumput tanggal 2 spring. Sapi beli di tanggal 3 atau 4 spring. Oke, beli 2 bibit rumput di tanggal 2. Sapinya dibeli di tanggal 3 atau 4. Itu dia di tanggal 20 summer nanti hatinya emang udah bisa 9. Udah bisa ya, udah bisa 10, Bang Rico. Berarti kita taruh luar ya, main di luar ya sapinya ya. Berarti itu harus apa namanya? Harus apa namanya tuh? Harus menambang gila-gilaan dong. Harus menambang gila-gilaan dong itu. Kan cara cari duit paling cepat kan dengan menambang kan kalau tahun-tahun pertama ya. Pilih mana 500 ribu atau setengah juta? Sama aja kocak. Sama aja, Bro. 500 ribu dah. Setengah juta dah. Kan bisa setengah juta miliar. Berapa itu aja? Kalau aku 48 juta untuk mahar nikah, Bang San. Wah, amin, amin. Wah, semoga yang mau menikah dilancarkan, guys, ya. Rencana baik, insya Allah, guys. Insya Allah, guys, ya. Semangat para pejuang pernikahan, teman-teman. Kenapa 100 nggak disebut 100 ya? Ya, karena nggak enak nyebutnya, Edit. Oke, ini nih. Ntar, guys. Tanam 2 kantong rumput tanggal 2. Selama rumput tanam belum tumbuh, rawat sapi di dalam. Kalau udah tumbuh, barulah sapinya ditaruh luar. Sapi yang ditaruh di luar bisa sampai 5 poin. Kenapa nyambungnya ke Mai? Karena mencegah event Mai kesepian agar bisa melakukan pengakuan dosa setiap hari. Oh, lalu dengan kita melakukan pengakuan dosa setiap hari, apa yang terjadi, Bang Rico? Wah, ini ilmu baru nih. Wah, thank you sepuh-sepuh ya. Gue baru tahu nih, ada trik seperti ini. Soalnya it's almost apa hampir impossible gitu. Kalau kita menang lomba sapi di tahun pertama tuh is almost impossible, guys. Anjay, sosok bahasa Inggris kocak, sorry. Makasih doanya Bang San, weh, sama-sama. Bang Rico, saya mau tanya boleh? Boleh. Event Mai kesepian akan terpicu kalau affection point 100. Oh. Makanya dibuat benci si Mai-nya biar bisa pengakuan dosa. Lalu dengan kita mengaku dosa itu bisa menambah affection sapi. Gitu ya, trik baru nih. Kalau domba mungkin masih bisa menang tahun pertama ya. Kalau sapi tuh rada susah tahun pertama menang. Affection dia 0, Bang. Wih. Halo Bang, halo ADZ. Wih, welcome, welcome cuy. Gimana tuh? Coba aku masih bingung, guys. Kenapa pengakuan dosa bisa membuat sapi kita menang lomba ini, cuy? Ini yang Bang Veteran, Bang Reja, bangga-bangga. Iya, emang veteran, Edit. Wah, emang veteran, cuy. Emang gua akuin sih. Soalnya gua banyak belajar juga di channel Bang Rico nih, jujur nih ya. Ini nggak peres, guys. Ini nggak peres ya. Gua sering banget gua kalau bingung gua tontonin Waltruk-Waltruknya, gua ulang-ulangin. Tata-tata. Gini, ada salah satu pilihan dalam pengakuan dosa yaitu menyakiti hewan. Benefitnya ada penambahan affection point neraka satu pun. Oh. Wah, gokil. Gokil. Nemu aja bug-bugnya loh. Ini gua nggak tahu, gua nggak pernah lihat di mana-mana nih. Menyakiti hewan dapat poin 1 affection ya. Berarti itu kita nggak dapat event Mai kah? Kita nggak dapat event Mai hilang atau event Mai hilangnya kita gagalkan? Supporter mau kroyok provokator terus. Ah, Sing. Bilang jangan pukul tangannya, tampar saja mulutnya yang kotor. Naon Alimira puasa-puasa nampar-nampar. Nggak boleh, bro. Ayam aku udah ada 4. Nah, aku harus gimana? Apakah naik hatim ayam atau ikutin lomba festival ayam di musim panas? Nanti itu aja jawabannya dari saya ke Bang Rico. Nah, tuh Bang Rico. Boleh dijawab. Mulai nyambung, kenapa ada kaitannya dengan Mai? Ya. Ya, paham, paham, paham Bang Rico. Ya.
Ya, ini gue baru tahu lagi nih, kenapa kalau kita misalnya nggak dapat event Mei itu bisa kita pengakuan dosa. Emang begitu, emang gamenya membuat seperti itu kali guys ya. Dalam menang lomba sapi yaitu menyakiti kuda. Jadi salah satu trik dalam menang lomba sapi yaitu menyakiti kuda. Loh, kok menyakiti kuda? Gimana lagi? Waduh, gila. Wah, mind blowing, bro. Kuda nggak bisa disakitin kan, Bang? Gas, ikut aja lombanya barak-barak kalau bisa menang. Iya, ikut aja. Soalnya lomba ayam tuh paling gampang, guys. Soalnya kan kita main di skill kita juga, kan? Kita main di skill kita juga, guys. Kalau lomba sapi sama lomba domba, itu udah kayak diatur ya. Harus dapat segini hatinya baru bisa menang, ya kan? Kalau lomba ayam sih, chance menang sih masih tinggi, cuy. Ntar gue mau panen ini dulu. Biar kita bisa tanam labu, guys. Tanam labu. Bentar. Kita butuh... Masih banyak butuhnya, cuy. Guys, ikuti aja lombanya barak-bak kalau bisa menang. Yoi. Kalau event main hilang di Harvest Moon, BTN, bahasa Inggris, bug. Kalau yang fix Indo nggak ngebug. Kalau bahasa Inggris nggak ngebug kok, barak-bak. Event main hilang, gue pernah berhasil. Malah gue ngebugnya yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia gue pernah ngebug waktu di PS1 dulu, cuy. Aman, menyakiti kuda tidak akan pengurangan poin, dan menyakiti kuda akan memudah pemicu pemilihan menyakiti hewan di pengakuan dosa. Oh, ada lagi berarti triknya ya? Ada lagi triknya. Tapi kan kuda kan kita bisa dapatnya kan tidak secepat ini ya. Tidak secepat itu juga, cuy. Kuda tuh kalau nggak salah tanggal 3, tanggal 2 ya bisa dapat ya. Itu trik kedua, Kak Bang Rico. Oh, iya. Pertanyaanku satu, teman-teman. Kenapa kalau kita tidak ikut event Mai, kita bisa pengakuan dosa setiap hari? Kenapa seperti itu? Itu maksudnya kita eventnya itu muncul atau tidak muncul? Kan ada dua, event muncul lalu kita tidak nemuin Mai, sama eventnya nggak muncul. Wah, guys, ilmunya banyak ini, daging semua isinya nih. Daging semua nih. Kuda kan tanggal 3 spring dapatnya. Ya, kuda, berarti kuda tanggal 3 ya? Ya. Main blowing banget ya, nyesel gue baru tahu sekarang. Iya, coy. Tahu gitu gue tahun pertama bisa menang ini sapi gue, guys. Kalau gue pakai cara itu, tuh, ayam gue udah menang tahun pertama. Nah, gue punya keinginan seperti ini, guys. Tapi nggak tahu gue kuat atau tidak ya, teman-teman ya. Gue punya keinginan semua sapi, semua domba, dan semua ayam gue tuh punya golden ya. Golden menghasilkan golden semua, guys. Tapi itu butuh main 11 tahun. Kuat nggak main 11 tahun? Gila, anjir. Sepertinya itu butuh take a long time ya, guys ya. Nggak bisa kalau di streaming terus, cuy. Mungkin gue mainin ini aja lah. Mainin off stream aja, cuy. Makasih atas informasinya, Bang Rico. Nanti aku akan lombakan ayam aku untuk musim panas. Nanti kalau tahun depan tetap di lomba festival ayam. Yoi. Coba aja kalau festival ayam itu udah yakin aja, guys. Banyak menangnya kok, tenang aja. Trik menang lomba sapi tidak ada kaitannya dengan event Mai hilang, tapi sangat berpengaruh dengan info Mai kesepian. Oh. Trik menang lomba sapi tidak ada kaitannya dengan event Mai hilang, tapi sangat berpengaruh dengan info Mai kesepian. Oh iya, oh beda cuy. Oh iya, gue baru tahu beda, guys. Mai kesepian sama Mai hilang. Iya, gue mikirnya Mai kesepian itu Mai hilang. Kalau nggak salah, event yang Mai kesepian itu dia datang ke kebun kita, terus dia ngajak main nggak sih? Oh, itu yang dia ngajak main nggak sih? Kalau Mai hilang, gue dari tadi mikirnya Mai hilang, cuy. Yang kita ajak dia ke gereja, lalu dia ketemu Stu. Oh iya. Kenapa gue mikirnya Mai hilang ya? Betul, nanti ada pilihan mau ke gereja atau ke Ellen. Oh iya. Aduh, berarti gue salah nangkep, coy. Gue nangkepnya Mai hilang, cuy. Baru sadar, Bang. Iya, baru sadar, bro. Kenapa Mai kesepian? Karena kalau event itu terpicu, maka Anda hanya bisa pengakuan dosa di hari Senin dan Rabu doang. Sedangkan kita butuhnya setiap hari. Oh, pamit maaf. Oke, Bang Rico. Terima kasih infonya, Bang Rico ya.
terima kasih cuy. Wah, gokil, gokil, gokil. Wah, nice info guys ya, kita dapat info baru ya. Oh gitu. Berarti udah settingan dari gamenya seperti itu guys ya. Kalau kita tidak dapat event main kesepian, kita bisa pengakuan dosa setiap hari. Wow. Nice, 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 nice. Nice info. Mantap Bang Riko, kata Bang Reja. Yoi, mantap Bang Riko. Makasih atas informasinya Bang. Yoi Bang Riko, terima kasih sudah mampir juga ya. Iya, ya, anjir. Gue baru tahu, sumpah gue baru tahu coy. Ah, jadi pengen ngulang lagi dari awal ya guys ya. Gak usah, gak usah, gak usah, gak usah. Ntar dulu, selesain dulu ini. Anjir, ngulang-ngulang mulu anjing. Kapan kelarnya bang? Sorry, 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 sorry. Ini game menuntut game lain udah meronta-ronta nih guys. Yeah, sabar guys, sabar bro. Gue pengen dapetin perfect ending dulu ini. Perfect ending menurut gue ya kan. Wah, dapat info kayak gini gue nggak temuin di channel manapun loh yang gue temuin. Yo, iya Edit, sama Edit. Makanya gue suka, cuy. Orang-orang yang apa? Gue sangat suka, gue sangat appreciate dan sangat menghargai, guys. Orang-orang yang mau all in ya di game-game jadul seperti ini gitu loh. Dia mau ngulik, mau mencari tahu, memberikan informasi. Itu gue sangat salut, cuy. Di antaranya banyaknya orang-orang bermain game-game triple A ya kan, game-game bagus, game-game baru, tapi masih mengulik game-game lama itu gue sangat appreciate gitu. Dan itu juga informasi baru ya kan buat kita guys. Karena sebenarnya kalau bukan dari kita ya kan, dari kita player-player yang masih memainkan game ini nggak bakal hidup terus sampai sekarang guys. Itu yang membuat game ini hidup ya karena player-player sepuh ini cuy. Makanya gue salut bro, thank you ya. Sampai ketemu di stream Bang Riko, yoi. Gokil sih, gua salut coy. Hidup player nostalgia, anjay. Bang Riko pengalaman plus pembuktian dengan nilai eksperimen yang bisa kita lihat secara langsung. Ya coy, gokil sih. Itu butuh effort sih guys. Dan butuh apa namanya, dedikasi sih. Untuk mencoba-coba ya kan. Nice, 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 nice. Oke, sudah selesai semuanya everybody. Tanggal 26 ngapain ya? Astagfirullahaladzim, gua lupa ya Allah. Gua lupa, guys. Ya udah bodoh lah ya, biarin lah ya. Biarin lah ya, udah 10 juga artinya, cuy. Ulang tahunnya si ini, guys, Aqua. Udah biarin lah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masih diulangin lagi. Oke, sudah disiram semua. Bunga biarin. Bunga petikailah. Aduh, hati Karen gua ijo, cuy. Eh, kalau hati Karen ijo, bisa nggak kita menikah? Aduh, tadi maunya pas ada Bang Riko, gue tanyain ya. Kalau hati Karen ijo, bisa nggak kita melihat dia menikah sama Rik, cuy, ya? Itu yang gue bingung, cuy. Apa harus kita biruin lagi hatinya? Kita kasih yang dia nggak suka? Eh, BTW, Sabar Esport, The Series-nya udah gue masukin di playlist biar nontonnya nggak acak-acakan. Oke, Habibi. Mantap. Tapi kapan mau nonton ya? Gue project gue selama bulan puasa. Banyak, Habibi. Kapan mau nonton ya? Setelah hari raya kah? Aduh. Biruin, Bang. Sahabat sama Rick. Biruin. Oh, harus dibiruin ya? Sama harus bersahabat dengan Rick. Oke, kayaknya mulai sekarang, kayaknya gue harus mulai kasih hadiah buat apa namanya lawan-lawan gue ya, biar gue diundang ya. Kayak misalnya Rick, ya kan? Rick, terus apa lagi namanya? Gray, Cliff, itu harus gue kasih hadiah ya. Yoi, oh berarti harus dibiruin, oke. Ntar gue buat jadi biru ya. Ijo soalnya cuy, ijo cuy. Takutnya ntar dia nggak bisa dapat event nikah gue, karena artinya ijo. Tiba-tiba ijo sendiri loh, Reja. Ijo sendiri loh. Gue kagak kasih dia hadiah apa-apa loh. Tiba-tiba dia ijo sendiri gara-gara gue menang lomba. Kocak ya. Oke, sudah semua. Kita turun saja lah. Tidur saja, teman-teman ya.
Sahabat Amarik bang, biar diundang ya. Kita harus sahabatan, oke. Berarti sekarang gua, project gua sekarang mulai bersahabat dengan keempat orang tersebut, teman-teman ya. Menang festival naik, ajak bicara pas festival naik. Oh, begitu. Ya, berarti harus di. Duh, anjir. Berarti harus dibiruin manual ya, Reja ya. Kasih yang dia nggak suka itu bisa membuat biru nggak artinya? Apa yang Karen nggak suka ya? Sampah kah? Anjir dikasih sampah nggak tuh? Bisa nugget, oh bisa banget. Oh iya iya iya. Oke. Bisa nugget. Wah lapar nih kayaknya Bang Reja nih. Ntar aku cek ya, oke. Yaudah sekarang kita fokus ke. Ya belum dapat kocak lupa gua. Lupa apa tua? Lupa. Iya. Saya kesana sekarang ya. Iya. Lupa. Maaf. Anjir udah kakek-kakek keliling-keliling nyariin yang mau ngadop. Kita ke ini guys. Tar. Fokus. Emang lapar. Bisa jadi hitam lagi hatinya. Enggak, jangan sampai hitam. Sampai biru aja edit. Kita kasih hadiahnya yang dia gak suka, tapi sampai biru aja gitu kan. Ngasihnya jangan barbar. Ngasihnya satu-satu ambil kita lihat, cuy. Ayo taruh kasih sini. Woi, ada yang mau adop gak? Woi. Nah, nih. Nah, kita kasih ke dia ya. Nah, oke. Biar dia jadi polisi dog ya. Anjing polisi. Dah, takut lupa lagi gua anjir. Si kakek-kakek kasihan banget keliling-keliling ini. Nyari yang mau adop. Gua sebagai nugget lover jadi lapar dikit nggak ngaruh. Waduh. Lapar banyak juga nggak apa-apa, Edit. kalian pernah coba nugget ini nggak, teman-teman? Apa namanya? Apa sih yang enak itu yang bungkusnya biru? Canceler pernah coba nggak? Canceler teman-teman, nugget canceler itu enak banget bro, nggak masuk akal harganya, apa rasanya nyet? Apakah ada buka puasa dengan nugget canceler hari ini? Ngode kah? Halo bang, halo Fatih, welcome Fatih Nugraha. Kok Fatih Nugraha apa sih? Fatih aja. Fatih Nugraha kan namanya. Apa sih? Kasih aja Lumber bang, biar dia bikin rumah Lumber Heads buat Karen. Oke, siap. Kita kasih Lumber abis ini ya. Biar dia bikin rumah sendiri, ya kan? Enak banget tuh, Pak. Aku pernah nyoba. Ya, enak ya. Enak, cuy. Nugget canceler. Anjay. Mahal tapi, bro. Mahal itu nugget, cuy. Nugget canceler enak banget itu, Pak. Aku pernah coba. Yoi, bang. Bener, Fatih Nugraha. Gue pendekin biar nggak capek-capek nyebutnya panjang-panjang. Wih, gokil. Gue suka nih. Ya kan? Peduli banget biar nyebutnya Fatih gitu aja, ya kan? Biar gue welcome-welcome-nya tidak perlu welcome Fatih Nugraha, tapi Fatih. Anjay. Thank you ya, pengertiannya ya. Daripada Dian Kusuma Relative YouTuber ID, bro, itu 5 orang gue sebut, cuy. Itu namanya panjang banget, bro. Welcome-welcome-nya jadi capek gue. Dian Kusuma Relative YouTuber ID, buset. Ada yang secara rasa sama kualitas mirip canceler tapi harga... Wih, apa tuh Omoren? Boleh infonya. Mirip canceler tapi harga lebih terjangkau. Coba lah. Ya, lupa merek kocak Omoren. Coba gue cari. Oke. Wah. Soalnya enak, co, nugget canceler, co. Kalau ada yang lebih... lebih murah, kenapa tidak? Gas Omoren, kata Ria. Kita penasaran tuh. Anjir, lebih murah kan? Lebih worth it kalau lebih murah, guys, ya. Canceler mahal banget soalnya, cuy. Gas Omoren, gas. Gas.
Yang mana sapi yang belum gue peras, bro? Oh, ini. Fiesta mungkin, Fiesta. Fiesta? Fiesta emang mirip Kanzler? Enggak. Bukan merek... Bukan merek terkenal, iya. Bukan merek terkenal. Lagi pula Fiesta sama Kanzler beda, cuy. Fiesta enak sih, cuman tidak seenak Kanzler. Kanzler tuh kayak juicy, empuk. Rasanya tuh gurih banget, bro. Gurih banget ayamnya, cuy. Ada yang bubble nugget juga di Fiesta, San. Iya. Tapi sebenarnya Kanzler tuh bukan bubble nuggetnya, bukan bubble-bubblenya bikin enak. Rasa ayamnya, cuy. Coba kalian rasain, guys. Rasa jus dari ayamnya, ya kan? Dari bumbu ayamnya, dari kolagen ayamnya tuh kerasa banget Kanzler, bro. Itu yang bikin enak sih. Kalau bubble-nya oke lah ya, kriuk-kriuk oke lah ya, lumayan lah ya buat tekstur ya. Rasanya, cuy, tapi cuy, enak banget, bro. Sumpah, nggak masuk akal itu nugget. Kalau misalnya nggak mahal gitu, gue stok anjir itu nugget. Udah kayak makan ayam beneran soalnya, cuy. Udah kayak makan stik ayam, bro. Cem kah? Cem. Cem. Nugget cem, nugget cem. Beda, bro. Nugget cem. Masa iya sih mirip? Kagak, anjir. Hah? Royal. Royal Canin. Royal kau, kata kare royal. Emang rasanya mirip Kanzler yang. Oh, cobalah, coba kalian beli kali ya. Dijual di minimarket terdekat nggak itu? Apa masih jarang jualnya? Kalau Kanzler kan pasti ada di apa Indo April sama ini kan? Alfa Midi. Yang bener aja Royal Canin. Enggak, kata bini gue Royal. Gue kira Royal Canin. Royal Canin kan makanan ini ya, kucing ya. Cuma komposisi makanan kucing tuh nutrisinya bagus, gen. Proteinnya juga bagus, guys. Kalau kalian doyan, kalian nggak apa-apa makan makanan kucing, guys. Iya kak om, Royale kan namanya om Oren, Royale. Royal Bell Foods ya, kayaknya sih bukan itu, Royal Bell Foods, Royale kata kare. Bukan ya, bukan ya, bukan kare. Kata orang-orang enak. Orang-orang lidahnya jelek kali. Coba sih gue lihat Royale emang bentuknya kayak gimana? Tulisannya apa sih? Royale Hike. Lu, masa ini enak, guys? Tel. Salah. Royale Nugget. Ini Royal Chicken Nugget. Wih, bungkusnya sih lumayan fancy dan lumayan mahal ya bungkusnya ya. Lumayan kelihatan enak bungkusnya sih. Royal Bell Food kayaknya bikin sendiri lebih enak deh, bisa di custom sesuka hati soalnya. Iya, bener Reddit, tapi ribet, bro. Cukup ribet. Kalian kira bikin nugget tuh nggak ribet apa, guys? Ribet, guys. Kecuali kalau kalian emang mau bikin buat banyak ya kan. Worth it. Kalau kalian emang buat makan satu RT, nah bikin sendiri worth it. Kalau makan berdua doang mah beli mending beli, guys. 35.900. Oh, ya lebih murah, coy. Lebih murah, coy. Royal Bell Foods. Oh, ini yang kata Omren Royal Bell Foods. Bukan ini tapi kare.
pada ngomen dan IG di apa di TikTok gitu. Waktu itu gue lupa. Oh, kata Kare ini om yang mirip. Bukan ya, bukan ini ya. Bukan, ada lagi coy. Tiga ini 34.000 harganya guys. Itu berapa gram tuh? Merek lokal gitu dan banyak yang setuju. Oh gitu. Ya. No, nggak ketemu guys. No. Nugget Gold Star kali, Nugget Gold Star. Emang gini bentuknya? Kayak motor guys. Eh, salah. Nah, ininya belum diganti. Kocak. Oh, ini Gold Star. Tapi dia bentuk. Oh, ini yang ada titik-titiknya nih. 40. Waduh, tapi harganya 43.000, sama aja kayak ini, coy. Yang tadi cuma 30.000-an, bro. Dapat berapa gram ini by the way? 500 gram 43.000, murah nggak guys? Kalau apa namanya yang biru yang Canceler, aduh orang-orang ngasih nama susah banget dah. Nah kalau ini harganya berapa guys? 450 gram berapa nih? Mana sih kagak ada yang ada harganya ya? 38.000 isi berapa? Orang kagak lengkap nih nyantumin. Lah 500 gram berapa harganya? Kocak. Bangke. Nah nih, 450 gram 41.000. Ini bahkan lebih murah Canceler daripada yang tadi, guys. Lebih murah Canceler daripada Gold Star, guys. Merek yang paling mendekati Canceler itu ya Canceler. Emang ada Canceler? Kagak ada, kocak. Kagak ada, coy. Oke, mudah-mudahan nanti ketemu Om Oren ya. Penasaran, coy. Enak, bro. Nyetok nugget tuh enak kali, guys. Kalau kita pas keburu-buru ya kan, nggak mau ribet-ribet, tinggal bikin nugget aja, guys. Iya kan, makan nugget sama sambal bawangnya udah mantep banget cuy. Nugget McD kali om, wah kalau nugget McD itu nugget sultan cuy. Mahal banget itu nugget guys, kalau nugget McD guys. 3 biji aja berapa harganya ya? 20.000 kali ya? 3 biji doang anjing. Mau tambah lapar gua, heran. Sabar, sabar. Pembahasan kali ini makanan. Emang random ini channel. Emang rada random nih channel Bang Reja. Mohon maaf ya guys ya, channelnya emang random sekali guys. Tiba-tiba bahas makanan lah, ke motor lah. Apa sih? Kentang goreng McD enak, Pak. Wah, bener. Kalian tim ayam KFC apa tim ayam McD? Coba ya. Nih, guys. Boleh lah ya. Boleh lah, kita sedikit lah. Biar tidak terlalu enak lah, guys. Kita main game terus ya kan. Kita sedikit polling lah. Kita polling lah ya. Kalian tim mana, guys? Voting. Ayam McDonald. Bawahnya ayam, ini ayam ya. Oke, guys, gas. Coba kita lihat deh. Gua juga milih ya. Gua mah bocahnya McD banget. Let's go. Kalian tim mana, guys? Wih, McDonald menang nih. 60% McDonald, let's go. Mana nih ayam KFC nih? Katanya si jagonya ayam. Ayam gue KFC, tapi burger dan lain-lain gue McD. Wah, om. Ayam McD tuh jauh lebih enak, om, rasanya, om.
Tim McD mana tim McD nih? KFC apa ya? Bikin enak lama-lama gue kalau makan KFC sih. Kalau gue pernah soalnya eksperimen, gue coba makan McD yang bucket yang isi ayam sama KFC yang bucket. Ternyata tuh lebih cepat enak yang KFC cuy. McD tuh kayak flavorly gitu. Tapi gue sendiri tim ayam awe. Wah, beda. Itu beda ayam ya. Beda ayam ya. Es krim McD enak. Benar, es krim McD enak. Hey, banana backflip. Hey, halo Farshad. Asgari, you can vote for Arshad. Farshad, what do you prefer? McDonald's or KFC? For the chicken. You can vote, right? Es krim McD enak, gue vegetarian bang. Wah, vegetarian ya udah nonton aja vegetarian ya. Mix wow es krim jualannya kocak. Edit. Jujur ada yang lebih enak dari sini daripada orang jual ayam crispy kalau McD emang. Ah serius Omoren? Ayam ini kah? Ayam pinggiran kah? Anjir ayam pinggiran. Oh iya. Mana guys, 70%, let's go McDonald's bro, let's go. Cheeseburger enak, enak. Cheeseburgernya McDonald's emang enak sih. Malah apa guys ya, somehow, nggak semua, tapi somehow ada beberapa burger. Burger McD itu ngalahin Burger King loh. Ada beberapa burger ya, tapi ya Burger King ada juga menunya yang enak banget burgernya ya kan. Gue kan pernah coba dulu di Bali kan Burger King kan. Gue bandingin sama burger apa namanya yang dia Big Mac enak. Ada lagi yang crispy itu juga ada lagi enak tuh. Yang dia cuman flat aja sih rasanya. Cuman dia dikasih kayak kubis seger gitu, terus dikasih kayak mayones atasnya apa namanya? Burger apa sih itu? Ya, yang pinggiran sumpah murah enak. Kalau di tempat gue namanya The Crest om, itu enak banget ayamnya cuy. The best sih. Ntar kalau lu kesini gue beliin om ayam The Crest ya. Itu gede murah enak om. Ayamnya berbumbu enak ya kan. Emang tidak se-crunchy, tidak se-crispy ini sih. Cuman dia enak, tipikal ayam original gitu sih kalau menurut gue. For your information, buat para pencinta anime Tensura Slime, kabar baik, tanggal 5 April season 3 udah rilis Tensura Slime. Tuh guys, yang suka anime Tensura Slime guys, udah rilis tuh. Tebang Reja. Terus 51, kurang dikit lagi. Ini tidak tumbuh-tumbuh nih, jagung gua nih. Nol. Tahun ketiga lah, ntar lah gue gas. Gue tanam labunya. Kayaknya nggak nutut nih. Gue tadi mau ngapain lagi ya? Oh, nyepam ini, nyepam hadiah ke Rick. Coba kita lihat ya. Rick favorit. Oh, ada hati-hatinya juga ya? Si Rick tuh juga punya hati-hati juga cuy. Ada green heart, yellow heart. Tapi kan tidak kelihatan ya guys ya? Oke. Apa dia? Kesukaannya dia apa cuy? Gift nih. Body geyser. Boiled egg. Dia suka boiled egg. Honey. Omelette. Body geyser, boiled egg. Body geyser, boiled egg boleh lah, ntar gue bikin yang banyak ya. Gue punya ini sih, kasih dulu lah hari ini. Ada di kulkas stok sih.
di mana gue menemui Rick ya? Mulai bersahabat dengan lawan-lawan kita, guys. Karena kita biar diundang di pernikahan, teman-teman ya. Lima aja lah. Ini kenapa nih chatku setak kah? Wah iya setak gimang chat gua. Sorry guys. Kalau donat gua Jeko, wah bener. Donat Jeko the best sih. Setuju gua Bang Reja. Kalau donat itu sih Jeko sih. Entah kenapa Jeko apa ya? Kayak apa ya? Donatnya tuh nggak terlalu kayak tebel padet gitu guys. Dia masih ngelawan kalau digigit, ikan. Tepungnya padat tapi tidak yang terlalu padat yang kalau misalnya donat yang kayak kita gigit kayak bikin kenyang gitu, enggak. Tapi dia lebih kepas aja gitu. Tekstur donatnya juga mantep, ikan. Rasa-rasanya juga oke, manis-manisnya juga oke menurut gua. The best Jeko sih. Setuju gua kalau Jeko. Ada yang tim Donkin Donuts kah di sini? Saus tartar, Rocket Chicken paling murah, Rocket Chicken. Rocket Chicken tuh lumayan loh. Rocket Chicken lumayan oke loh, Alpira. Bener tuh. Gue pernah coba. Spoiler bullet. Oke. Bang, abisan Mori gue maaf telat, wih. Oleh, aro, Ayagi. Gak apa-apa, cuy. Aman. Welcome, ya. Wih, apa nih? Bahas ayam. Kamu tim mana, Komang? Kalau KFC sama McD, gue pilih KFC. Wah, banyak gue tim KFC, ya. Bentar, kita lihat mana yang menang, nih. Masih McD memimpin, ya. Let's go, McD. Tim McD, let's go. Kalau gue tim McD, jujur guys ya, gue mohon maaf nih KFC. Bukan KFC nggak enak, KFC tetap enak. Tapi menurut gue ayam McD the best sih. Nyebutnya rival, bukan lawan. Wey, oi, rival ya, benar. Donat Jeko enak, cobain donat crispy kreme, itu juga enak. Donat crispy kreme, wah itu produk dari mana, Patih? Gue belum pernah dengar itu, brand crispy kreme. Kalau pizza gue dulu pizza hut. Nah ini ada alasannya. Dulu gue pizza hut. Tapi semenjak munculnya Domino's pizza, nggak tahu kenapa gue jatuh hati sama Domino's cuy. Teksturnya ya kan. Terus dia apa namanya? Kayak dia bertepung-tepung gitu, rotinya kayak bertepung-tepung gitu. Terus juga dari rasanya oke gitu kan. Harganya juga oke. Nggak terlalu mahal banget lah. McDonald lah ayam paling crispy. Wih, tim McDonald let's go. Crispy kreme itu dari luar. Oh. Yang donat glaze aja udah mantap. Crispy kreme. Coba kita testing cek-cek dulu ya, guys ya. Namanya emang crispy kreme gitu ya. Tapi kreme tuh misalnya, kreme loh. Crispy kreme Surabaya. Oh ini. Oh, gue pernah lihat. Gue sering lihat ini, guys. Gue sering lihat ini apa sliweran di IG gue nih, crispy kreme. Looks good, fantastic. Kelihatannya lumayan enak nih kelihatannya. Gue belum pernah coba. Bolehlah, ntar kapan-kapan gue coba ya. Di Malang ada, ge? Di Malang ada gak, Omren? Goks. Gue pernah lihat situ donat ya, cuy. Yang polos glaze itu enak. Oh, ya. Bacanya krim. Oh, bacanya krim ya? Kreme. Kenapa dia nulisnya kreme? Glaze candu banget yang glaze. Wah. Gue jadi pengen coba bro. Kagak ada kayak di Malang ya. Belum ada ya. Belum ada kata Omren. Nitip om pas lu kesini om. Yang ada toppingnya gak pernah gue. Soalnya yang polos udah seenak itu. Yang polos ya. Iya sih nyobanya dari yang ori dulu sih. Ayam yang enak itu buatan mak saya sendiri. Setuju kalau itu Bang Andri. Kalau itu udah no debat ya guys ya. Kalau itu udah no debat cuy. Ayam buatan emak itu udah paling enak bro, ya kan? Paling enak meskipun minyaknya nggak diganti-ganti sama emak gue, ya kan? Bekas goreng ikan, bekas goreng tempe, goreng telur, goreng ayam masih enak cuy. Kalau dari tenangan emak gue entah kenapa.
Perfecto. Di sini juga nggak ada anjing. Ntar kalau gue main ke Surabaya gue beliin. Oke. Iya, Pomoren. Lah kan ntar lu kan ntar lewat om. Lu kan ntar pas balik ke Malang kan lewat. Gas lah sambil beli, ya kan? Aduh. Hot Wheels kalian udah coba nggak guys? Hot Wheels. Aduh, dari kemarin gue pengen cobain sama Kare nggak jadi-jadi. Gas kah setelah ini Kare? Anjay. Ngambil duit dari dana, hehe, mau beli PC dan beli donat. Oh, siap Ayagi. Anjir, beli PC kayak beli jajan, bro. Oke, gas. Gue kan dari bandara langsung pulang, kocak. Jangan langsung pulang, om. Beli dulu. Aduh. Belum juga gua waktu itu sama bini mau ke sana udah tutup. No. Enteng kali muncung kau. Iya dong. Beli dulu om Oren. Buru-buru banget mau pulang lo. Transit dulu, nyantai dulu di Surabaya ya kan, makan lontong balap ya kan. Beli donat kreme dulu. Baru nyali chatteran ya kan. Gue minggu kemarin main ke Malang, ngelewatin Hot Wheels, gila rame banget bang. Itu dia, itu lagi viral banget, Fatih. Gue belum pernah coba sih, di Malang baru buka beberapa bulan yang lalu kayaknya guys. Beberapa apa, beberapa tahun ya? Lupa gue. Hah? Tahun kemarin ya, tahun kemarin baru buka guys. Rame banget emang, tapi belum pernah coba gue. Boleh lah, ntar gue coba makare ya. Gue tuh pengen coba-cobain semua guys, apa-apa yang keluar tuh pengen gue cobain gitu. Entah kenapa menurut gua ya, nyobain makanan baru tuh kayak pleasure gitu buat mulut gua cuy. Kayak, oh ini rasanya kayak gini, gini-gini kayak happy aja gitu. Yang penting PC ada donat pun jadi, ada jadi cemilan. Oh boleh-boleh, silakan beli PC, Ayagi, aman. Buru-buru orang kangen bini lah. Elah om Oren, 1 jam 2 jam boleh kali. 1 jam 2 jam buat beli donat. Gak aing, udah santot anjir om Oren, santot anjir. Kange total. Aduh. Bang, gue pernah lihat berita tentang diskon tol Enat. Kenapa terdengar agak ambigu tol Enat? Diskon tol Enat maksudnya bodoh amat. Ke Surabaya lagi sama bini nyari baju lebaran. Nah kalau besoknya ke Surabaya lagi oke lah, gue nitipnya pas itu aja om ya, nitipnya pas itu aja. Boleh kali ya kan. Entah kata edit, entah. Oh iya, entahlah bro, gue juga nggak tahu. Sudah kita panen semua ya guys ya. Masih bisa tumbuh lagi gak nih ya? Tumbuhnya berapa hari sekali ya? Sudah 100 kah? Ah masih 90 bangke. Si boy. Mendingan gue beli dari GoFood aja aku. Weh, kalau dari GoFood, kalau dari Surabaya, ongkirnya berapa ratus ribu itu, Ayagi? Buset. Dari Surabaya di GoFood, anjir. Niat banget tuh bapak GoFoodnya tuh. Gino! What the hell? Wah, tim McD. Wah, gue baru lihat voting masa kalah sama KFC, bro. Bro. Weh, tim McD segini aja nih. What the hell? Wah, enakan ayam Mac dari mana? Ayam KFC lebih enak dari McD, guys. Aneh kalian, guys. Apa kalian jangan-jangan kalian belum pernah cobain ayam McD? Apa kalian termakan ini, guys? Termakan apa namanya? Jargon, jagonya ayam. Jangan termakan jargon, guys. Let's go KFC. No. What the hell?
Janjian pernah, belum pernah coba lagi nih kalian nih. Ngomong KFC lebih enak. Bang, mau ambil dulu duit dulu yang 12 berapa? 12M. Wah. Gas saya Gi, si paling 12M. Gas. Aduh. Intinya sama-sama di boikot. Iya, Dwi Angga ambil dulu duitnya. Iya, Dwi Angga ambil dulu. Gue pernah makan ayam McDonald. Iya, lebih enak ayam McD, guys. Ayagi memamerkan hartanya, bro. Harta yang fana. Sesungguhnya orang-orang yang lebih kasihan dari orang kasihan tuh orang yang ngaku-ngaku punya harta tapi nggak punya, guys. Jadi kita doakan aja, semoga cepat sembuh Ayagi ya. Semoga cepat sembuh ya. Harta yang fana itu lebih sedih daripada orang yang nggak punya duit sama sekali, guys. Lu pernah coba ayam McD gulai nggak, bang? Itu unik rasanya. Dulu gue pernah pengen coba Patih, tapi gue kehabisan, udah nggak produk lagi lah waktu itu, cuy. Sekarang ada. Waktu itu udah nggak ada, dihilangin loh. Ayam gulai? Oh, ada sekarang. Dulu gue nyari kagak ada loh. Oh, bolehlah. Itu unik rasanya, coba ya. Enak gitu, gue sampai beli 3 ayam cuman biar dapat bumbu gulainya banyak. Biasanya sih bulan Ramadan keluar. Oh, bulan Ramadan keluar. Ya. Kalau nggak mamer, ngapain nyebutin nominalnya? Mana angkanya nol banyak pula. Emang kamu percaya, Edit? Gokil sih kalau buat yang percaya. Aduh. Ayam geprek doang gue makan. 12M makan ayam geprek, kocak. 12M minimal makan lobster, bro. Aduh. Hot Wheels yang pernah dalam waktu dekat. 12M makan ayam kalkun, bang. Itu dia, 12M ayam kalkun, bang. Buset. 12M itu duit tuh satu rumah lu penuh, anjir. Lumer-lumer malah duit tuh. 100 ribuan keluar dari rumah lu tuh. Gila, berapa banyak 12M, coy. Lobster plus kandangnya, kata Fit. Wih, Fit Eversor. Wah. Halo, Fit. Lama tidak jumpa. Waduh, kemana aja lu, anjing. Sempat panik kita, bro. Gak ada kontaknya lagi. Maksudnya aku bukan 12M, maksudku 12 juta, kelebihan itu nolnya. Oh, 12 juta. Ya, 12 juta masih masuk akal lah, guys, ya, 12 juta ya. Gue jelas nggak percaya sih, rata-rata orang yang punya duit segitu biasanya nonton channel besar buat donate biar dibacain. Betul tuh, Edit. Masuk akal, Edit tuh logis. Di stream kagak ada, di Discord juga nggak ada, itu dia, anjir. Kenapa tuh? Lagi sibuk real life. Oh, ya kan? Berarti bener kan? Lagi sibuk kuliah, Kak Fet. Penonton di sini rata-rata menengah ke bawah. Ayagi, anjay lah. Nggak apa-apa, guys. Kita merintis bareng-bareng, guys. Merintis bareng-bareng. Ya kan? Ntar gua selalu berharap seperti ini sih, guys. Gue kan lagi menjadi perintis di sini, guys, ya, menjadi perintis YouTuber ya, dan belum ada penghasilan, guys. Tapi gue yakin suatu saat gue punya penghasilan gede di YouTube lah, amin lah ya, punya penghasilan gede di YouTube. Dan gue yakin juga penonton-penonton gue yang tumbuh besar bersama gue juga udah jadi orang yang punya penghasilan banyak juga, amin. Jadi kita tumbuh bareng-bareng, guys, anjay, grow up bareng-bareng ya kan. Jadi guanya udah sukses, kalian juga udah pasti sukses juga. Udah tuh, udah mengikuti tuh. Gue selalu berdoa seperti itu, gitu kan. Semoga tumbuh bareng-bareng lah ya. Dimana mungkin dari kemarin-kemarin juga ada yang bilang masih merintis. Bang, aku masih merintis YouTube, aku masih merintis ini. Iya, harapan gue cuma itu, guys. Kita tumbuh bareng-bareng, ntar ketika gue sukses, kalian juga udah sukses. Amin. Amin ya, guys, ya. Amin. Seneng anjir liatnya kalau kayak gitu, bro.
seneng coy liatnya coy. Gue gak ada niatan pengen lanjut kerja ke Jepang, sekarang lagi fokus belajar bahasanya. Wah, semangat. Semangat, Fed. Kerja ke Jepang gue mendukung sih. Gue dukung sih. Karena di sana emang bagus sih menurut gue. Kemarin kita perintis bukan pewaris, yoi. Karena kita perintis bukan pewaris, bener coy. Kecuali bapak gue Raffi Ahmad, kagak mungkin gue ngomong-ngomong seperti itu ya guys ya. Kagak mungkin gue speak up seperti itu, gak mungkin gue. Tiba-tiba jadi motivator abal-abal tuh gak mungkin gue. Menyemangati, ya kan? Gak ada kayak gitu-gitu. Kalau bapak gue Raffi Ahmad mah, gue pamer naik Ferrari tiap hari, ya kan? Karena gue perintis, jadinya gue jadi secara tidak langsung, jadi omongan gue seperti motivator. Bukan motivator juga sih. Lebih tepatnya ke... Secara tidak langsung itu menyemangati diri gue sendiri sih guys. Dengan gue menyemangati kalian, itu sudah menyemangati diri gue sendiri gitu. Refleksi, anjay, refleksi. YouTube gue juga lanjut ntar aja kalau udah kerja di sana. Yoi, Fed. Aman, gak apa-apa, Fed. Mantap, Fed, yoi. Kenapa sih semua ngatain gua mamer harta padahal uang sisanya buat bagi-bagi ke orang gitu, San. Padahal uang sisanya buat bagi-bagi ke orang. Enggak, enggak ada yang bilang pamer. Ayagi yang bilang pamer cuman edit doang itu. Gua makan oke-oke aja, cuy. Gua oke-oke aja. Kalau 12M gua enggak percaya. Kalau 12 juta okelah. Okelah, itu masih masuk akal nominal segitu, cuy. Enggak, bro. Gua enggak ngomong pamer loh. Yang ngomong edit tuh. Yoi bang, kemarin kita perintis bukan pewaris. Yoi, impian gua dulu itu moga lancar plus diterima ya. Wis, moga lancar yoi cuy. Anjay. Yang penting jangan menyerah dan tetap mencoba. Benar kata Bang Reja tuh. Jangan menyerah guys ya, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita suksesnya mau cepet atau lama nggak apa-apa. Yang penting bisa hidup enak aja. Yang penting happy aja guys. Mau cepetnya sukses, mau suksesnya cepet, ya kan? Mau suksesnya lama, yang penting kalian tiap hari tuh bisa happy aja udah. Itu udah cukup. Kalau menurut gua sih, dengan gua bisa makan enak dan murah itu udah bikin gua happy sih, guys. Loh, kalau gua semakin gua tua ya, guys ya, semakin gak muluk-muluk, bro. Sumpah dah. Badan gua sehat, gua masih bisa makan aneh-aneh. Bisa makan enak, murah, itu udah menurut gua udah happy banget gua, guys. Ya kan punya keluarga, punya anak lucu, punya istri yang suka makan juga ya kan. Jadi satu hobi itu udah bikin gua happy, guys. Kalau dulu mungkin happy gua pengen punya band terkenal gitu kan, pengen punya motor ini. Pengen punya itu, pengen punya jaket ini ya kan, sepatu Adidas, sepatu Nike. Dan sekarang udah enggak, Cok. Bener dah. Apalagi udah punya anak, sumpah kalau udah punya anak, udah kalian udah nggak aneh-aneh, cok. Sumpah, kayak kerasa, cuy. Kalian bisa makan enak, itu udah pleasure banget, cuy. Masa kita hidup nunggu warisan orang tua? Yoi, bukan gitu, edit, tuh. Iya, cok. Amin, om. Gas, Fed. Monet Jepang lebih gede daripada Indo. Bener, bener. Seperti pendiri KFC yang baru sukses di usia 65. Tuh, nggak apa-apa ya kan? Tapi kan jadi legend tuh sampai sekarang ya kan? Memperingati penonton lu, lu juga memperingati di... Dengan lu memperingati penonton lu, lu memperingati diri sendiri. Bener. Emang gitu sih, guys. Saya tidak langsung dengan gua sebenarnya bilang gitu-gitu ke kalian, itu buat diri gua sendiri juga, guys. Jadi itu cara gua menghibur diri gua... Untuk sekalian nge-sharing ke kalian. Jadi kan enak guys, sama-sama dapat ya kan. Ya udah bang, nitip absen dulu. Mau San Mori, oke aman. Aman-aman Ayagi. Terima kasih udah mampir cuy ya. Nah Sandi nanti apakah suksesnya di umur 80 tahun? Gak apa-apa om. Gak apa-apa, jujur gue. Ikhlas gue. Sukses di umur 80 tahun gue gak masalah. Yang penting gue pengennya cuma satu guys. Selama hidup gue, gue bisa bahagia dan memberikan kebahagiaan. Udah itu aja sih guys.
dengan kalian bahagia, kalian happy gitu kan, senang gitu nonton. Gue itu senang juga buat gue guys, gue bisa happy juga ya kan. Happy itu gampang kok, makan enak happy ya kan, ngelihat anak lucu happy. Udah pokoknya gue seman itu aja, mau sukses 80 mau 90 kalau umur gue sampai segitu ya nggak masalah gue. Toh juga sukses juga, jadi orang sukses tuh juga ribet kali guys. Jadi orang sukses yang punya duit banyak tuh juga ribet cok hidupnya cok. Gue gak mau hidup ribet bro. Aduh. Ya kenapa masalah itu kan gue cuma canda doang. Yoi, canda doang Ayagi. Santai Ayagi. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Benar. Ya harus seimbang lah guys ya. Seimbang, benar tuh. Anak sehat nggak sakit aja udah alhamdulillah, bener bener banget Om Oren. Ngelihat dia bisa tumbuh ya kan, terus dia ada progres, sumpah cok. Ini ya guys ya, kalau kalian rasain anak kalian tiba-tiba bisa duduk, bisa merangkak, cok itu happy banget cok kalian cok, sumpah cok nggak bohong gua. Apalagi anak kalian makannya lahap ya kan, nggak males makannya itu juga, wah udah happy cok. Gitu aja guys, simple guys. Makin realistis ya makin tua. Iya sih Fit, bukan iya makin realistis sih ya. Sebenarnya masih ada idealis gue dikit sih sebenarnya. Kalau dalam hal berkarya ya, berkarya atau apapun lah, atau misalnya bikin channel YouTube dan lain-lain masih ada dikit. Cuman dalam kehidupan ya bener, makin realistis. Makin realistis ya kan? Makin simpel sih guys, makin gak mau ribet sih. Lah, ini dia yang dibicarain. Halo. Happy guys, lihat ya guys. Happy tuh guys. Tuh, ngelihat gini aja happy guys. Halo teman-teman. Lah. Ya itu maksud gua, langsung disamperin gua sama anak gua, bro. Oh ya. Biaya rumah sakit mahal bro, pakai BPJS kadang pelayanan kuring. Iya bener, sehat itu udah rezeki guys. Makanya kalian dengan dikasih sehat aja udah bersyukur guys ya. Kan Bang Sandi udah sukses. Udah sukses, amin, amin Edit ya. Gue gak tahu sih gue udah sukses apa belum guys ya. Cuman menurut gue ya, gue masih ada di tahap ya sederhana sih kalau menurut gue. Kalau dari apa yang gue prediksi, gue belum sukses. Apa yang gue lihat, belum, masih merintis lah ya. Mungkin kalau dari dalam hal lain, mungkin ketenangan hidup atau mungkin keluarga. Kalau misal dibilang sukses ya, amin. Mudah-mudahan udah. Tapi dalam segi karir, gue rasa belum sih guys. Masih merintis banget ini. Udah mandi bang, udah cabai, cabal only, anjir. Welcome, welcome bro. This is Mario Sandi, golden titit. Golden titit, let's go. Ah, enggak, bukan, gue bukan motivator omorin aja. Gue cuma asal ngomong doang. Mario Teguh lebih valid dari gue, guys. Karena dia bisa berenang seperti ikan, bro. Apa sih namanya? Berenang seperti apa? Sarden. Berenangnya kencang sekali bro, kagak bisa gue mengalahkan Om Mario. Aduh. Wih, udah tumbuh tuh si jagung guys ya. Lima kita taro inilah, lima kita taro kulkas lah. Mana ya? Sini kali. Ada berantakan gue naronya cuy. Apalah.
Oke. Aduh kerasa hausnya bro. Jam berapa nih? Masih 4:30. No. 1 jam lagi teman-teman ya. Sabar, sabar. No worries, be happy. Jagung gua tumbuh, jagung gua tumbuh. Tadi votingnya udah menang siapa nih? Waduh kan live chatnya ngebug lagi anjing. Maaf guys, live chatnya ngebug guys. Bang, maaf mau tanya, apa tuh Ricky Setiawan? Wih, welcome. Sorry guys, ngebug guys. Maksud Om Warren itu sukses punya istri 2 pas umur 80. What the hell? Kagak anjir. Matanya. Saya ingin membagi kebahagiaan sedikit, boleh? Apa tuh? Apa tuh aki-aki? Boleh. Share happiness is good, man. Sorry guys, live chat ngebug mulu, guys. Gamepad Rexus GX1 itu cara bisa biar bisa main buat main PES gimana? Gamepad Rexus GX1. Ntar, gue pakai Pantex sih. Gue belum pernah coba pakai Rexus sih. Emang nggak bisa, Bang Ricky? Gladius GX1, Bang, mohon bantuannya. Kalau misalnya nggak bisa, itu biasanya ada plugin tambahan, Ricky. Gue lupa namanya apa, cuy. Tapi kalau nggak salah bisa deh harusnya. Rexus masa nggak bisa sih buat di PES? Nah, kalau misalnya nggak bisa, itu ada plugin tambahan namanya Xbox apa gitu, gue lupa. Jadi, stick kalian itu, mungkin itu terbacanya bukan Xbox. Kalau misalnya PES kan biasanya dia butuhnya Xbox, ya kan? Kalau misalnya stick yang nggak terbaca Xbox, itu butuh kayak third ininya loh, apa namanya? Third party-nya guys, butuh third party-nya, aplikasi ke pihak ketiganya cuy. Jadi download itu, ntar lu ikutin aja, lalu install-installnya lu ikutin aja. Tutorialnya gua kurang ini sih. Cuman mungkin itu mungkin bisa membantu, jadi stick-nya bisa Ricky ya. Gitu cuy. Harusnya bisa sih bro. Nggak bisa ya kalau Gladius ya. Gamepad PS4 bisa disambungin ke PC gak? Nah itu gue belum pernah coba tuh. Kalau nggak salah bisa deh. Om Oren waktu itu pernah coba cuy. KFC masih memimpin. Wah. Wah kalian nggak, wah. Oke lah. KFC enak. Tapi McD lebih enak menurut gue, nggak apa-apa lah. Enak. Masih untungnya masih tetap enak ya. Untungnya gue ambil 2 dari Pionir Ayam ya. Pionir fresh food ayam terbaik ya. Oke. Tapi sebenarnya guys, banyak sekarang tuh muncul produk-produk baru ya kan. Lebih enak, lebih murah tuh banyak sebenarnya. Cuman itu gue ambil 2 itu karena 2 itu yang legend ya kan. Oke bang, terima kasih bang. Sama-sama Ricky. Coba cuy. Install dulu apa aplikasi pihak ketiganya. Pasti ada tuh. Coba cari di YouTube banyak dah itu tutorialnya. Soalnya di gua sih aman sih, bro. Tim McD mana? Tim McD nih? Apa karena logo KFC lebih kuat soal ayamnya dari McD? Iya, kalian kemakan jargon, anjir. Jangan-jangan, bro. Jangan-jangan kalian kemakan jargon lagi. Jagonya ayam. Lo. Bro, bukan... Bo, bukan berarti dia yang jago, dia yang terbaik, guys. Jago tuh bukan yang terbaik, guys. Jago belum tentu menjadi yang terbaik. Jago doang mah, kalau tidak diimbangi dengan luck dan berdoa mah. Anjir, apa sih kemana-mana, kocak. Wah, nggak terima gua anjir. Tim McD mana nih? Segitu doang, anjing. Thank you.
Tanggal 29 ada yang ulang tahun gak nih? Tar. Seingatku ada dah. Nah ya kan, ada kan? Greg's birthday. Greg's itu, aduh, tukang pancing. Emang tukang pancing ada sekarang? Udi sukanya ikan besar ya? Kasih lah. Bang Sandi hater KFC kah? Kagak. Nggak hater, edit. Nggak nge-hate gue sama KFC cuy. Enak. Gue kalau dibilang makan, lu emang nggak makan KFC? Makan gue KFC. Tapi kan gue bilang lebih enak mana? Nah, menurut gue lebih enak ayam McD, guys. Dari bumbunya. Gitu. Kan selera, teman-teman. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya KFC menang nggak apa-apa, oke aja. Oke juga, nggak apa-apa. Oh, kasih ikan, bawa ikan dulu. Welcome ya teman-teman ya. Aduh, ngebug lagi kah live chatnya nih. Gue ganti HP lah kalau ngebug-ngebug mulu. Bukan ngebug mulu nih. Aduh. Oke guys, kita pakai HP satunya guys. Gak tahu entah kenapa ngebug mulu nih live chat gue nih. Goblok anjing. Nah, kita pakai ini guys ya. Pak, gue bisa voting lagi dong. Voting lagi ya, McD-nya biar menang. No, masih kalah. Cobain ayam Texas bang, underrated itu. Ayam Texas. Tar. Kayaknya gue pernah tahu deh ayam Texas. Tapi kayaknya dulu gue belinya di Jakarta. Emang di Malang nggak ada? Kagak ada kayaknya, Fatih. Emang belum ada chat bang, baru. Bukan bang, bukan ngebug. Bukan, apa tadi ngebug Fatih? Tadi sempat ngebug cuy. Sempat ngebug, karena gue refresh makanya gue bisa baca edit tuh. Hater KFC. Tadi malah ngebugnya banyak banget bro. kocak masih tanggal 28, kocak. Ya tolol anjir. Besok ulang tahunnya besok, masih besok bro. Ya elah. Masih besok ulang tahunnya, buru-buru banget. Halo Popur. Popur, kita nikah sama Popuri kapan ya enaknya ya? Kapan guys? Mulailah gue kasih Popuri lagi nih. Biar cepet hatinya merah guys. Kayaknya summer lah ya, summer awal-awal lah ya. Boleh lah summer awal lah ya. Ya, yeah, summer awal boleh sih. Soalnya tuh takutnya kalau misalnya kelamaan kita nggak nikah sama Popur, takutnya anak gue belum gede pas udah tahun ketiga tuh. Berarti Rick. Oh iya, nyicil Rick lagi, lupa coy. Oh iya, aduh, kenapa gue jual-jual terus dah. Lupa coy, jangan dijual-jual terus itunya, telurnya. Info kan nama Mick bang. Oh ini NYK. NYK Clio, Joker Boy. Tapi saran gue, jangan beli ini guys. Karena menurut gue, kurang sih. Kenapa kurang? Karena dia kurang user friendly guys. Ketika kalian matiin komputer kalian atau laptop kalian guys ya. Nah itu kalian harus ketika dihidupin, dia nggak langsung connect. Harus cabut pasang dan itu cukup ribet sih menurut gue. Jadi saran gue, beli yang atasnya ini, Joker.
beli yang atasnya ini. Emang ini lebih murah sih, cuman yang atasnya ini lebih worth it. Yang Trident kalau nggak salah ya. Ya Trident kali ya. Lupa gua. Pokoknya atasnya ini cuy. Jangan yang Clio. Mereknya NYK teman-teman ya. NYK. Ini udah satu paket sama kakinya guys. Jadi kalau kalian beli NYK tuh enaknya gitu. Udah satu paket sama kakinya. Bisa kalian cantolin ya kan. Jadi kalian bisa atur tuh. Tingginya bisa diatur, rendahnya. Gitu teman-teman. Oke, guys sudah nih. Tinggal kita persiapin mungkin buat summer nanti ya. Ya untuk summer nanti kita beli. Aduh loh. Summer nanti gue mau beli itu bisa 5 ya. 15. 15 pineapple kah? 15 pineapple cukup kaya sih gue. Nah, 15 pineapple boleh. Labu. Udah bisa beli labu sih. Labu tuh berapa harganya dijual ya? Thank you bang infonya. Sama-sama Joker. Sama-sama cuy. I'll take that produce that in the bin. Yes sir. Besok kita mulai spam break ya. Aduh, gue lupa mulu coy. Selalu telur gue jadiin mayones dah. Jadi, gak usah jualan telur dulu lah sementara. Kita spam Rick sama Popuri guys. Eh, ternyata ada event-eventnya loh coy. Kalau kita misalnya udah dapat hatinya lawan kita, kita ada event-eventnya loh. Coba ya gue lihat eventnya ya. Event Black Heart yang Popuri marah. Udah, Purple Heart ini yang Chicken Chop. Ah, berarti sekarang posisinya Rick gua tuh hatinya purple karena dia nitipin ayam. Kalau ijo, putting at least one of your chicken outside before skipping the day will trigger the event the instantly you went outside. Ah. Tapi kalau kita gedein hatinya lawan kita tuh nggak ngaruh sama ini kan, nggak ngaruh sama sing cewek-ceweknya kan guys ya. Sip, kata aki-aki girl. Apa tuh? Kenapa aki-aki? Sip. Masih ada Bang Reja kan? Masih ada Bang Reja di diet kan di sini? Wih, gelo di, wih. Terima kasih aki-aki gaul ya. Anjir. Di boosting viewer gua. Wah, thank you, bro. Oke, okay, I think we can do. Kalau gitu kita tidur aja, guys, ya. Besok jangan dijual dulu lah, ini nah telurnya. Gua harus kasih Rick sama Popuri. Popuri 5, Rick 5 lah ya. Kalem. Kita jualannya dari susu aja dulu guys. Duit sih udah aman sih gua. Udah banyak duit. Aman. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh.
Bang, bukti Harvest Moon itu udah tamat itu apa, Bang? Buktinya kalau udah tamat ya tinggal lihat tahunnya aja. Lihat tahun aja, Bibi. Kalau dia tahun keempat, dia tahun keempat dan masih main, berarti tandanya udah tamat itu. Udah berhasil dia dapat good endingnya tuh, nggak diusir ya kan? Lihat tahunnya aja kalau udah tamat. Dan dia ntar event tamatnya tuh di tahun ketiga, coy. Event tamatnya tuh di tahun ketiga, guys. Tahun ketiga akhir lah ya, jalan tahun keempat lah ya. Masih panjang ini game tamat, guys. Kalem, bro. Ini masih tahun kedua, guys. Masih tahun kedua ini, guys. Masih panjang banget ini game. Ngabuburit main Tekken Tag turnamen gua. Wah, keren, Valen. Tekken Tag. Apa? Era jagoan lo apa, Len? Era jagoan lo apa, bro? Ngantuk banget gue ya. Oh iya ya, kan gue mesen ini ya. Lah, mana si kakek? Jir, masih jam 6. Ah. Oke, cheesemaker-nya. Harus disamperin dulu baru dikirim. Gue lupa kalau lagi bikin cheesemaker gue. Kalau tamat game chill stream apa, Bang? Harvest Moon lagi, Abibi. Chill stream, kalau chill stream kita bicara setelah Ramadan ya. Jadi tapi tetap gue main Harvest Moon, tapi mungkin malam hari. Siang harinya game barbar nggak apa-apa lah. Kalau di luar Ramadan nggak apa-apa game barbar, guys ya. Game berantem, game toksik, game anu nggak apa-apa lah. Khusus Ramadan ini gue buat ini, coy. Wih, cheese-nya gede banget tuh. Gua buat biar gamenya tidak toksik-toksik, guys. Jin Kazama sama Jin Pachi. Jin Pachi itu yang kakek ya? Kakek botak itu ya, Len ya? Jin Kazama. Wih, kalau bisa pakai Jin Kazama jago sih, harusnya kombonya lumayan oke tuh. Devil Jin, Bang, Devil Jin. Anjir, Devil Jin tuh sama kayak nge-cheat anjing. Cheater anjing orang pakai itu, cok. Sakit banget defeknya. Ngantuk dulu gue dah. Perut lapar bikin ngantuk, bro. Tantowi. Main Tekken aja, San. Yang 4 atau 5 pasti kuat. Ya emang kuat, tapi nggak pengen main. Gua kurang suka game fighting, Valen. Gua kurang suka game fighting, bro. Gua sukanya game story, petualangan. RPG oke lah. Nah itu, gue masih ada sisi idealisnya, guys. Kalau soal game ya kan, pilihan game yang gue mainin tuh masih ada sedikit sisi idealisnya, cuy. Mungkin iya, kadang gue ngikutin pasar juga. Cuman idealis gue cukup kencang juga, cuy. Tapi untuk kehidupan, nah gue tuh sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat inilah. Apa sih namanya, gue jadi lupa. Wah, efek lapar nih. Story Last of Us. Ah, Last of Us pengen banget gue mainin, Len. Pengen banget, Len. Kayaknya PC-nya tidak mumpuni, coy. Pengen banget gue mainin Last of Us, coy. Sumpah. Jangankan Last of Us, Tomb Raider yang selanjutnya aja pengen gue mainin juga, coy. Tomb Raider yang the next-nya itu. Oke, sudah kasih makan. Oke.
Nah ini ingat-ingat ya, telurnya nggak usah dijual. Telurnya kasih Rick sama kasih Popuri. Far Cry 3 kuat lah itu, story-nya di map ala-ala Indo. Far Cry 3 tuh PS berapa, Len? Boleh lah. Boleh juga sih Far Cry. Gue belum pernah main sih, guys. Kayaknya seru lah itu game. Tapi nanti lah ya, di luar Ramadan ya, Len ya. Di luar Ramadan ya. Jangan pas Ramadan main begituan, cuy. Pusing. Gue tidak mau mikir, guys. Main Ramadan tuh pengennya mainnya santai aja gue, guys. Nggak mau yang mikir-mikir. Udah puasa mikir, aduh makin lapar, bro. PS3, oh kuat harusnya, iya kuat sih. Coba lah nanti lah ya, di luar Ramadan ya Len ya. Grafiknya bagusan di PS3, gue size-nya 5GB doang. Oh, itu ada yang versi PC-nya nggak Len? Ada yang versi PC-nya nggak cuy? Mapnya ala-ala Jawir. Anjay. Aduh lupa kan ngep. Oke. Far Cry semua ada versi PC, mau 1-5. Oh, ya. Oke. Oke lah kalau begitu nanti gue coba ya. Di luar Ramadan ya. Baru tadi gue ingat-ingat, jangan jual telur, malah dijual, kocak emang streamer satu ini ya. Pelupa anjing. Streamer kok pelupa. Bro. Sorry sampai buat lupa. Aman. Enggak. Ini emang guanya aja yang lupa, cuy. Kebiasaan gitu. Udah tangan gua udah auto gitu. Si Rick nih jam 8 di mana dia ya? Far Cry 3 kill-killannya keretek-keretek gimang. Keretek-keretek gimang. Gimana tuh maksudnya? Hil-hilan. Kretek-kretek abal-abal. Nah, ini dia Rick. Yes. 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 Tes 1 2 3. Wih, halo malam lagi. Tes 1 2 3. Iya ulang tahunnya. Aduh lupa bawa ikan gua. Ulang tahunnya Greg guys sekarang guys. Besok ulang tahun siapa nih? Sasha. Itu kursi baru ya. Yoi. Kursi murah ini. Carane isi saldo PayPal ya opo. Isi saldo PayPal. Waduh, nggak tahu gue. Gimana tuh?
Gak tau gue om, gue belum pernah isi sih. Hah? Debit card. Terus? Lewat debit card terus ya? Lewat debit card kata kata Kare, om Oren. Lewat debit card terus dimasukin nama apa nama nomor kartunya. Atau beli voucher bisa katanya. Aku takon gemblo ini loh. Walah, gak mungkin dijawab om. Gak mungkin dijawab. Itu aja jadi sambil kerja itu. Makanya gak fokus tuh. Gak iso aku es nambahi debit card. Oh gak bisa. Top up. Oh top up kata mama lagi. Hah? Indomaret. Oh, top up di Indomaret kata Kare. Oh. Ya, yang katanya tuh kayak biasanya kartu Google Play, kayak beli diamond, beli apa tuh ada biasanya ada kartu kayak kartu PayPal kemarin. Baru coba isi pakai bank, bank juga jago nggak bisa juga. Iya, PayPal tuh ya. Lagi pula ngapain lu? Lu ngapain ngisi saldo PayPal, Omorin? Mau beli Amazon kah? Mau beli barang online dari luar kah? Kok melebut Discord atau WA wis gak mungkin. Lah melebut Discord gak mungkin. Percaya ambek aku gak mungkin mana Magi mau masuk Discord. Wis. Lihat di Google katanya top up, tapi di webnya nggak ada opsi. Di webnya nggak ada opsinya. Oh. Gue mau beli game di itch.io, masalahnya opsinya cuma PayPal sama kredit card doang. Ya, kredit card aja om. Emang lu nggak ada kredit card om? Lebih ke arah akun PayPal-nya om. Oh. Beli saldo di jasa top up PayPal. Tuh. Jasa top up PayPal di mana tuh? Oi Bang, ngopi we. Halo Sion. Iya aman cuy. Ngopi. Aku trauma pakai PayPal, Om, karena pernah kena hack terus saldo kesedot $26. Oh iya itu. Ngeri PayPal cuy. PayPal tuh rawan hack juga loh, guys. PayPal tuh rawan hack juga loh. Pakai kredit card lah, di itemku ada. Ya, itemku kredit card. Orang mana, Bang? Aku orang Jawa Timur, Sion. Itemku ya, itemku. Dananya ditarik balik ya sama orangnya kata Fed. Apa tuh? Dana apa tuh, Fed? Aku pilih Hisana, Bang. Waduh, Hisana kagak enak, Nil. Anjir, lu suka Hisana, Nil. Wah. Lu kalau ke Malang, Nil, gua kasih tahu ayam lebih murah daripada Hisana 5 kali lipat lebih enak, Cok. Wah, anjir udah kayak KFC, Bro. Udah kayak KFC. Cuman dia lebih ada khas rempah Jawanya, cuy. Ayamnya enak banget, Cok. Hisana mah Ayam huek cu itu coy. Iya cok. Diketawain lu, mampus diketawain Makare katanya suka Hisana. Kalau itemku kan ada garansinya. Iya, kemarin gue top up Steam juga di itemku. Itemku tuh lumayan bagus tuh. Cepet lagi. Biasanya orang males pakai PayPal karena bisa di abuse PayPal Protect-nya buat narik balik dana yang udah dikirim. Oh iya, Fit. Itu dia, Fit. Makanya, cuy. Enak langsung bayarnya tuh langsung ke ATM aja enak. Meskipun kena potongan nih kalau dapat job dari luar ya. Kare pun gitu, langsung bayarnya ke ATM meskipun kena potongan. Tapi jelas gitu. Padahal lewat PayPal tuh ngeri, cok. Apa namanya, Bang? Namanya The Crest. Nggak tahu di Bekasi ada nggak?
ayam kampus ube. Anjir, kalau itu mah asin doang, kocak. Ikut-ikut dekriuk, tapi enakan itu. Dekriuk pernah, biasa aja dekriuk. Di Jakarta ayam Rocky, ayam Rocky, nggak sinil yang terkenal ayam Rocky. Gerung kah? Ayam Rocky enak om. Ayam Rocky, kalau di sini sih roket. Ayam apa roket? Ayam Jatinangor kata Kare. Long time no see Rocky. Halo Palen. Cuman tetap enakan McD. McD. Wah, emang kalau orang-orang dengan taste yang keren tuh emang sukanya McD, guys. Let's go tim McD. Ayo semangat. Mana nih? Menang mana nih? Petahel masih kalah McD gua, cok. Ayo tim McD mana nih? Kagak ada suaranya tim McD. Diem-diem baik. Kalau murah gede ayam Sabana sih. Jangan. Jangan Sabana, jangan Hasana, guys. Kalau ada dekres, cobain beli, cok. Itu perfecto, bro, ayam itu, coy. Udah kalian bisa request lagi ayamnya bisa pakai sambal bawang, sambal bajak, sama sambal ijo. Wah, enak-enak. Sambalnya juga seger, cuy. Apa namanya, bang? Jangan ngomong doang, tapi nggak sepil. Nih, gua sepil ya sekarang juga, teman-teman, ya. Aku sepil buat kalian karena aku tidak suka ngomong-ngomong aja anaknya. Nih, guys. Namanya The Crest, teman-teman, ya. Nih. Ini meskipun terlihat seperti ini, teman-teman, ya. Jualannya cuma di etalase gini doang. Benar. Cuman dia mantep banget. Yang warnanya merah, nah. Yang logonya kayak gini, guys. Logonya kayak gini. Wah, itu enak, bro, ayamnya, bro. Sumpah nggak bohong gua. Sumpah nggak bohong gua. Enak. Sambal gepreknya juga enak, nih. Tapi ini nggak ada foto yang bagus, ya. Nggak ada foto yang bagus, ya. Nah, nih menunya, guys. Tuh. Tuh, ini paketnya, guys, gue baca ini paketnya, ya. Paket hemat A 9.500. Udah dapat ayam pentung sama nasi hanya dengan 9.500. Paket duo hemat dapat 2 ayam. Apa sih ini burik anjing? Kok burik sih? Ah. Bro, gue mau baca. Paket duo pokoknya 2 ayam 17.000. Paket 4 lebih hemat berapa ayam nih? 1 2 3 4 5 6 6 ayam kayaknya. 33.000 6 ayam, guys. Bayangin, guys. Murah, bro. Enak ini, cok. Nggak bohong gua. Tuh. Nih, The Crest. Oh, ini abnormal. Beda, kocak. Tuh. Ini The Crest bukan. Ini The Crest bukan sih? Family Mart. Ini bukan The Crest, kocak. Lah. Oh, bukan, guys. Tar. Emang dia underrated, guys. Makanya kurang terlihat ya di sini, ya. Kurang terlihat, tapi enak banget, cok. Sumpah, nggak bohong gua. Ntar lah, kalau kalian ke Malang, gua ajak, ya. Kalau kalian ke Malang, gua ajak beli itu, cuy. Wah, pasti kalian langsung Sabana, Hasana. Pasti. Percaya sama gua, cuy. Roket di sini juga ada. Roket chicken termurah 10K udah dapat kata Palen. Ya, roket enak, cok. Katanya bakso Malang pada enak. Enak ya, San? Yuh, the best, Palen. Bakso Malang mah enak-enak. Omoren lu suka bakso kuah pedes gitu gak? Di tempat gua ada sih bakso kuah pedes enak banget, cok. Kalau lu mau ntar gua ajak situ. Baru buka di sini Sonic, roket chicken termurah. Aku suka McD. Ayam Abah Anum lokal di sini the best, murah. Abah Anum. Bentar, ayam Abah Anum. Kayaknya di sini juga ada Abah Anum dah. Di mana jiri tuh belinya? Di Malang ada, coy. Di Malang ada. Review makanan boleh. Mau makanan apa, guys? Coba kalau kalian ada ayam enak, bang, ayam ini enak, bang, bener, bang. Ntar kita cari di Google, ya, teman-teman, ya. Kita lihat bentukan ayamnya. Boleh, yang menurut kalian ada rekomendasi makanan enak apa, coy? Ayam lokal di tempat gue pinggiran kayak gitu, justru kadang emang yang pinggiran gitu lebih enak. Iya sih, om. Underrated, ya kan, om, ya. Emang enak-enak loh kadang tuh pinggiran tuh. Lebih murah lagi, dan enaknya tuh lebih murah juga, coy. Gak menguras kantong kalian. Dan kalian udah bisa makan ayam enak. Gak perlu ribet masak, ya kan? Boleh, ayo apa? Review makanan apa nih? Bini gue yang suka sama adik ipar gue. Apa tuh? Sama kayak pempek. Gue belum nemu pempek enak selain di Palembang.
pempek enak. Pempek Farhan lu udah coba om? Menurut lu enak gak tuh? Apa B aja? Kalau pempek kayaknya ibu gua yang tahu dah pempek yang enak tuh di mana dah. Kalau nggak salah dulu pernah beli dia. Kayak apa? Satu plastik gitu. Jadi kita goreng sendiri. Oh itu enak banget tuh. Sumpah ikan terinya kerasa banget. Gua kan nggak bisa makan pedes. Oh iya ya. Mau gua ajak ke bakso kuah pedes, cok? Enak itu. Bini gue yang suka sama adik ipar gue. Oh, ya. Bedasan sama di sana langsung. Iya, Kak. Gue belum pernah sih makan pempek langsung di Palembangnya. Bedanya apa, cuy? Beda ikannya kali ya? Beda kualitas ikannya kali ya? Oh, itu dari Palembang langsung ya? Oh, itu dari Palembang? Oh, ya itu. Oh, makanya enak banget, cok. Iya, yang dikata gue yang dibungkus tadi, yang gue pernah makan, ternyata itu dari Palembang langsung. Kata Kare, oh iya makanya enak banget cok. The best anjing. Pempek 123 di Lampung enak juga tuh. Pempek 123. Ah Lampung sih lumayan juga. Lampung. Ya. Namanya Pempek 123 kah? Lebih berasa terus cukonya lebih mantap. Ya ternyata sama. Yang gue coba tuh dari Palembang juga. Kayak gak ada Pempek. Pempek Farhan sih kata gue biasa aja sih guys. Lebih enak beda best. Pempek apa tuh? Panggang jual. Pempek panggang jual. Oh, baru tahu gue tuh. Beda feeling masakannya. Beda feeling masaknya paling. Kalau kata gue sih kayaknya beda kualitas ikannya sih, Fit. Pempek panggang. Anjir, emang enak pempek dipanggang, bro. Oh, sama ini sih, guys. Ini sih. Tapi gue yakin dari sebagian kalian pasti udah pernah tahu sih ini. Yang gue searching. Kalian pasti tahu sih makanan ini, guys. Coba tebak makanan ya. Mana yang gambarnya bagus ya? Anjir langsung lapar gua. Nih, guys. Tes. Ayam gepuk Pak Gembus. So good, man. Ini sambal kacangnya. Oh my god, bro. Bro. Sambal kacangnya si cok. The best, anjing. Ini enak, coy. Bahan sama bentukannya beda yang dipanggang. Cok, Pak Gembus. Sambal kacang terenak. Bener, setuju, om. The best sih ini, anjir. Gembus the best. Nah, udah pada tahu pasti. Kalau yang terkenal gini kalian tahu guys, kayak Pak Gembus. Sama ada ini juga, ada makanan enak guys ya, ini rekomendasi juga nih, ayam apa sih. Tapi kalian kalau kesini kalian tuh harus datang, misalnya makan siang kalian jam 12 kan ya, datang jam 10 guys. Kalau makan siang kalian jam 2, datang jam 12. Ini juga enak cuy. Cak Uut ya kan. Ini juga menurut gua gimana ya, rasanya tuh bukan yang enak sedep gitu, enggak. Lebih ke homey sih rasanya tuh. Masuk aja gitu, di mulut tuh masuk, bro. Ini juga enak nih, ini nih. Ininya the best nih, suka banget gua nih. Sambal tempe sama kacang panjang ini. Wah, the best, bro. Sambal tempe kacang panjang ini, wah. The best, ya kan? Terbaik terkolesterol sedunia kata Fit. Yoi, Gembus mah the best di mana-mana. Yoi. Ayam nelongso sekarang udah ini ya. Udah kurang begitu kelihatan ya karena banyaknya perayaman ya. Ini enak sih menurut gua. Menurut gua kalau dulu emang ini dia pelopornya kalau menurut gua guys ya. Kalau di Malang tuh yang paling terkenal ini dulu pelopornya, tapi kata gua mohon maaf ya. Yang gue rasa-rasakan nih, beberapa hari gue beli, belakangan bulan ini, dia mengalami penurunan kualitas, cok. Mengalami penurunan kualitas dari segi rasa dan juga sambelnya, cok. Kayak ada bau gitu loh, guys. Ini jujur-jujur aja nih, guys ya. Gue sebagai konsumen ya, ini gue tidak menjatuhkan brand dan lain-lain, tapi yang gue rasakan itu, cuy. Mohon maaf nih, Longso ya.
Kalau misalnya lu gak bikin gue kecewa, gak akan mungkin gue ngomong kayak gitu, guys. Karena dulu gue jujur suka banget gue. Tiap hari gue makan longso. Ini sih the best, cuy. Coba kalian nih. Sego tempong Cak Uut, ya kan? The best ini. Sambal pete. Wah, the best, bro. Udah tuh, aduh, lapar gue ya. Gue lebih suka bensu, tapi aneh. Bensu pun juga begitu loh, Fet. Tapi gue udah lama sih nggak beli bensu. Udah lama gue nggak beli geprek bensu lagi dah. Bensu sekarang malah ini ya, kena kasus itu ya dia ya. Geprek bensu ya. Mahal cok, Cak Uut. Nggak rekom sih ya, kalau buat kaum mendang-mending, kata Mana Magi. Iya, emang mahal, Mana Magi. Tapi sebenarnya enak loh. Apa makanannya maksudnya puas gitu. Bye. Wish. Ayam Pak Gembus, Om Oren. Tidak gue silau banget nih. What the hell? Wah, ini bagian paha gue masih panas. Sambal ini mantap. Dan terkenal dengan kepedesannya. Ini sambalnya banyak. Untung. Pas banget anjir. Pas banget bro. Untung nggak pas dia makan ya kan. Aman. Aduh anjir. Udah nelen ludah gua anjing. Ya, ayo apa selain Cak Uut ada lagi nggak Mana Magi yang enak nih? Rekomendasi nih. Cak Uut enak sih menurut gua, tapi ya itu mahal, emang mahal sih. Ini kalau misalnya dibuat makan sekali-sekali oke lah ya. Tapi kalau dibuat makan sehari-hari gua kurang. Apalagi kalau misalnya dia rame banget itu, cowok gua sebelnya itu. Antrinya itu anjing lah. Keburu udah enggak lapar gua. Keburu udah kenyang asap rokok, bro. Oke, berarti tandanya ini sudah mau mendekati summer, teman-teman ya. Ayam mozzarella Carlos. Coba ya kita lihat ya. Ayam mozzarella Carlos. Ya Carlos ya. Carlos gue juga udah lama gak ke Carlos anjir. Jadi pengen gue ke situ-situ. Ini. Emang enak nih. Dulu sih gue coba fail, cok. Emang enak ini ayam mozzarellanya Carlos. Guys, mozzarella. Ayam rotol. Geprek Carlos. Udah tuh selalu identik. Tapi enak, guys. Gue sih, menurut gue sih ini ayam yang worth it sih. Dari segi harga dan juga porsi ya kan. Kalau kalian makan di tempat kayaknya bisa ambil sendiri ada nasinya. Ini worth it sih kalau buat anak kos ya. Dan ayamnya juga oke sih. Gue paling suka tuh kuah ini apa abon-abonnya itu sama kuah kuningnya ini enak nih. Tapi ini gambarnya kayak kurang menarik ya. Ini sebenarnya enak kuah kuningnya loh. Fotonya rada tolol nih yang moto nih. Pergi kuliner tolol lu moto jadi kelihatan gak enak anjing. Paling enggak tuh kalau foto makanan tuh cahayanya yang bagus, guys. Kasian gitu loh, makanan enak jadi kelihatan enggak enak anjing. Kasih flash kayak dikit ya kan. Wis, ini mantep nih. Wis. The best, bro. Dadar breader kalian udah coba belum, guys? Dadar breader udah coba belum? Itu gimana rasanya? Gue penasaran dah. Enak kalau yang suka asin. Iya, gue suka bumbu kuningnya. Bumbu kuningnya yang gue suka. Ada makanan yang ucapannya jorok, tapi itu makanannya peler kambing. Peler kambing. Ah bukan jorok kalau makanan mah. Siapkan brew coffee dan Milo. Buka tutup. Cocok. Kemudian masukkan 6 sendok Milo plus kopi. Wah, thank you, Moren. Ke dalam long cawan. Biar tambah manis, tambahkan brew coffee sebanyak 3 sendok kecil. Kemudian tambahkan aing mendidih kacau. Kemudian tambahkan cucu pekat manis secukup rasa kacau. Kemudian tambahkan es batu sampai penuh. Kemudian kacau. Sampai untung 10 menit lagi. Untung lu sharing kayak gini 10 menit lagi jadi aman dong.
biar delicious, tambahkan nugget Milo di atasnya. Siap. What the f- Bismillah. Anjir, man, blowing, bro. Eh, tadi gelasnya kecil gak sih? Apaan tuh? Gelo. Kalau minum kayak onta, anjir, tuh orang, co. Gede banget gelasnya, anjing. Man blowing, co. Aduh. Aduh, gak expect. Emang segede itu gelasnya, bejir, diabetes, co, kata Fate tuh. Fate, anjing. Kata Fate, diabetes tuh. Makanan khas Aceh namanya memek. Ya, tahu gua tuh. Mana tuh? Geprek bakar Om Kopi. Om Oren suka nih geprek bakar Om Kopi. Oh, yang di tempat kita ngopi yang depannya UIN itu. Mana lagi? Ah, boleh kali, boleh, guys. Bukber kah? Anjir, bukber. Om Kopi enak tuh. Om Kopi gua belum pernah coba tuh. Gepreknya emang enak, Om. Emang enak gepreknya di situ. Diabetes langsung. Bukber ya, jangan di situ, cok. Nggak apa-apa. WSS aja gimana, WSS? Warung Steak and Shake. Boleh sih. Tapi gue ajak bini anak ya, guys, ya. Kangen gue steak WSS. Boleh sih, Om. Boleh aja. Masa gue makan bukber buka puasa WSS? Bini gue Indomie, guys. Nah, kalau momen gitu boleh lah. Geprek bakar 100% gak akan nyesel. The best geprek bakar 100% gak akan nyesel. Itu yang di mana? Om Kopi kah? Boleh lah, ntar gue coba lah. Sama, gue juga bawa. Oke. Gas. Sama cecengu juga, Om. Mana Magi sama Kie ikut aja nanti. Sekalian ya kan. Mana Magi ajakku juga pasangannya, cok. Sabtu atau Minggu lah ya, boleh. Weh, Om, tapi Sabtu Minggu lu yakin, Om? Kagak rame, Om? Oh, gue takut rame ya? Anjir. Harus standby di situ dari kapan kita? Biasa warung steak. Ya, warung Steak and Shake. Enak juga tuh, ya enak juga itu. Enak gitu, WSS. Kali hari biasa bini nggak bisa ikut. Belum pulang kerja, iya juga ya. Iya juga sih. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita datangnya agak sorean, Om. Datangnya agak sorean biar dapat tempat kita, ya kan? Ntar sambil nunggu nyemil dulu nggak apa-apa lah. Gue tuh kalau misalnya ke tempat rame ya, ke tempat rame, terus buka puasa ya kan, nunggu dari jam 4 itu udah nggak kuat anjing gue. Cium bau-baunya ya kan, waduh. Bro. Belum lagi kadang tuh, waduh. Menunggu tuh, waduh. 2 jam tuh kerasa loh, guys. Nunggu 2 jam tuh kalau nggak ngapa-ngapain kerasa loh. Udah pasti rame, Bang San. Males gue makanya kalau diajak bukber. Iya. Sekali nggak apa lah. Kalau tiap seminggu sekali bukber, aduh. Males gue juga. Bisa sekali nggak apa lah. Makan di luar, ya kan? Bosen, coy. Makan di rumah mulu, anjir. Ngeliatin asbes. Ngeliatin tembok berjamur, anjing lah. Pas nunggu 2 jam main Dota, kecil lah, Bang San. Oh iya ya, bener juga. Ntar cari WSS yang sebelahnya ada warnet, Om Oren. Sambil nunggu ngedota dulu. Ya kan, bini kita suruh tungguin di dalam, kita ke warnet dulu. Itu lu gelo, bini idaman ya, guys, ya. Coba lihat bini idaman ya, guys, ya. Gue tadi bahas hot wing, belum pernah coba, langsung dibeli sama Kare, guys. Hot wing bungkusnya gimana sih ini? Baunya enak banget. Hot wings, jagonya ayam barbeque. Aduh, boleh diadu, boleh. Guys. Wih.
Hot Wings Chicken. Hot Wings. Kok Hot Wings yang? Beda. Oh iya ya. Hot Wings, Hot Wings. Ya, salah pesen toh. Salah pesen anjing. Hot Wings. Beda ya. Beda itu. Itu Hot Wings. Salah pesen, gak apa lah, gak apa. Coba, coba aja. Halo. Beda, beda. Gas warnet hardcore, gas. Gas-gas aja emang lu ikut mana magi. Anjir. Gak apa-apa yang penting makan, yoi, gak apa-apa. Hot Wings tuh Nashville Chicken. Kalau tuh kayaknya sayap-sayap ala Korea-Korea gitu ya. Kayaknya om. Hot Wings tulisannya. Menu apa? Nashville Chicken. Oh. Jangan-jangan Hot Wings itu Hot Wing ya? Apa Hot Wing itu bagian dari Hot Wings? Apa sih gua enggak tahu dah, orang namanya mirip-mirip dah. Kenapa enggak Marso Chicken gitu loh? Atau apa namanya ya kan? Yang beda gitu. Enggak Holy Wing aja Bang San. Hehe. Holy Wing gas. Holy Wing tapi katanya makanannya enak-enak katanya. Gua emang enggak pernah guys itu mah. Tempat hedon, bro. Enggak cocok gua hedon-hedon anjing. Dompet tipis hedon-hedon anjir. Kagak makan ter. Hot Waste. Hot. Lah, Hot Waste ada yang di sebelahnya itu ya. Yang kita mau ke Baygopa. Hot Wings tulisannya. Kok gak Hot Waste? Hot Waste deh setahu gue. Emang gak ada Hot Waste di Malang? Ada kok, itu warnanya merah tulisannya Hot Waste. Coba lihat di Google. Alhamdulillah udah ada menu buka puasa ya guys ya. Tadinya mau beli keluar gua. Ada kan? Ada di Jalan Romo, deket Mie Setan. Tuh di Jalan Romo juga ada yang Hot Wings. Warnanya merah pokoknya kalau Hot Wings. Iya kan? Iya. Emang orang-orang bikin nama mirip-mirip dah. Udah di Malang kah, Om? Belum. Gak jadi, udah close order. Akhirnya ya kericis. Oh, iya. Iya, pengen cobain juga itu gua, Om. Hot Wings. Nyobanya Hot Wings. Gak apa-apa, Hot Wings juga gua belum pernah coba. Anjay, siapa tahu enak ya kan? Nah, diskon. Jadi berapa? Diskon. Diskonnya bro. Ah. Lumayan. Pengejar diskon, let's go. Ayam Karus. Warung Pink. Ayam Warung Pink itu juga enak loh. Hidden Gem. Hidden Gem. Tapi kayaknya Baygopa selama bulan Ramadan kayaknya rame banget ya. Kayaknya rame banget itu pasti. Belum fit, minggu depan baru mudik. Yoi. Warung Pink samping sebelah sekolah. Iya om itu. Itu juga enak ayamnya cok. Tapi sekarang dia udah gak buka di situ om. Udah bukanya di UIN. Tapi gak tahu ya itu Warung Pink yang sama apa enggak ya. Tapi di UIN ada Warung Pink namanya. Di sebelah UIN. Sempat trauma sekali makan di situ. Ketemu Steve dan rombongan jomoknya.
Yang bikin trauma orang lain ya, bukan makanannya ya. Di Malang makanan all you can eat yang enak murah adakah? Enak murah mungkin bisa boten tuh biasa aja sih, nggak enak-enak banget. All you can eat ya, Fit ya. Dulu gue pernah makan all you can eat itu di hotel kalau nggak salah, di Mok tuh, sama abang gua itu pun juga nggak enak-enak banget, biasa aja sih guys. Kalau all you can eat yang murah enak sih nggak tahu sih gue ada apa enggak ya, tapi kalau yang mahal enak banyak. Hodai kayaknya kalau di Malang, Hodai itu termasuk mahal nggak sih om? Wih, boy, thank you, I like this very much, Red Hat. Sudah resmi bisa menikah dengan Popur ya guys ya. Wih, let's go. Berarti ntar summer awal-awal kita menikah dengan Popuri. Berarti next stream kita menikah dengan Popuri ya guys ya. Melamar Popuri, judulnya Melamar Popuri. Nikahnya masih next stream lagi. Nice. Let's go. Oke, berarti sisanya boleh kasih 4 lah. Lu tahu kan Steve, kakak kelas kita yang sepedanya Scoopy terus maskeran. Ya tahu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Chandra. Yang pas puasa gini di hotel diajak kakak gua. Iya. Gua juga waktu itu diajak Bang Ian juga di hotel kemarin. Hotel gitu all you can eat ada. Cuman ya sebenarnya makanannya ya okay lah gitu loh. Okay lah. Enggak yang enggak enak gitu enggak, tapi yang enak banget gitu juga enggak. Okay lah. Cuman biasanya ya standar lah guys ya, makanannya ya kayak kalau daging-dagingnya kayak ayam crispy, jamur crispy, kayak gitu-gitu lah ya. Ayam saus padang, kayak gitu-gitu. Daging-dagingan, ayam saus asam manis, kayak gitu-gitulah, ayam potong kecil-kecil. Nah itu, gue barbarin, gue ambil semua, nih kan. Ikan-ikan. All you can eat emang rata-rata di 100-300 plus-plus sih. Iya, emang 100 ya, rata-rata segituan, Fit. Tapi sebenarnya itu permainan ini, Fit. Permainan psikolog ya. Dia menjual makan sepuasnya. Tapi sebenarnya dengan lu dengan ngeluarin 100 ribu, ngeluarin 100 ribu tuh lu bisa beli daging slice itu 500 gram 2. Berarti berapa? 1000 gram. 1 kilo ya? Ya. 1000 gram 1 kilo ya? Kalian bisa beli 1 kilo daging slice, guys. Sebenarnya kalau kalian makannya kurang dari 1 kilo, nggak worth it. Tapi kalau kalian makannya lebih dari 1 kilo, worth it. Begitu, teman-teman ya. All you can eat pasti enak gitu, yoi. Enaknya ya itu, kalian harus baru-baru makan. Kalau kalian malu makan all you can eat tapi malu-malu ya nggak worth it, cok. Aduh, salah kasih kok Popuri lagi sih. Rik, kasih Rik. Nah. Satu ton bang, anjir satu ton meledak nggak tuh perut Nil. Gua hanya makan nasi berkat tuh. Nasi berkat tuh juga bagus bro, the best itu. Penuh doa tuh di dalamnya tuh, penuh doa dan anu tuh. Wih, apa tuh Moren? Langsung dimakan ayamnya nanti pas buka. Wih, apa tuh? Lo, kok gitu no? No, what happened om? Tar, gua fix. Kenapa? Emang sus itu video? Oh ini aman. Black dulu ya. Masih hangat guys. Makan udah dadanya. Gelo. Yang terenak terakhir. Tamboy anjir. Ayam apaan tuh gede banget anjing. Ah, sama kayak tadi loh. Udah. Lu engas kali lihat Pak Ayam, nggak tahu nih. Saweria kadang juga aneh om. Waduh. Sabar guys, sabar ya. Ayam ricis yang satu ekor utusan. Wah, gede banget anjing. Emang nggak ada ya? Emang nggak ada yang jual satu ekor utuh? Ricis? Utuh gitu? Nggak dipotong-potong? Oh, baru tahu aku. Ada pantat ayam di situ, iya.
The Massive. The Massive. Hah? Ku cintaimu tak berarti bahwa anjay ku harus memilikimu selamanya. Anjay, The Massive anjing. Aduh, The Massive. Oh, Massive. The Barbar makannya, iya Jo. Ya itu gue pernah makan sama anak kantor. Oh, bisa ya. Wah, oke okay juga tuh. Dapat saus kejunya banyak gak, Om? Masa sih segede itu? Iya, makanya itu gede banget loh. Itu gede banget loh ayamnya loh. Ayam tiren tuh kayaknya tuh. Kayaknya harus by request dah. Oh, apa karena yang beli Tamboy Kun? Karena yang beli Tamboy Kun, guys, dibikin gede gak sih? Iya gak sih? Permainan bisnis gak sih, guys? Lebih ke kalkun, iya kalkun itu, Cok. Tapi nggak segede itu harusnya, cuy. Tapi mantap, nggak segede itu juga. Lumayan banyak saus kejunya. Itu mantap tuh saus kejunya, Cok. Kalkun, iya lebih ke kalkun ya, Karya. Gede banget itu, guys. Coba lagi lihat lagi. Penasaran dah. Maka ayam kayak gitu, guys. Amin. Oh, makasih, Om Ren, ya. Black dulu, ya. Tuh, gede banget, guys, itu, guys. Guys, makan dadanya. Gede banget, bro. Genre enak akhir. Tentang berkulit, mantap bismillah. Tapi normal tapi normal sih. Ya, kayak ayam potong normal. Ya normal sih. Nggak segede itu juga sih. Normal nggak sih, guys? Normal ya. Tapi ya lumayan. Dia ayamnya gede, tapi masih gede normal, nggak yang gede banget. Ternyata gue kira tadi gue lihat pahanya soalnya cuy, pahanya tuh masih masuk akal lah. Bangkrut dia, iya. Tapi itu untuk ukuran nganu gede loh itu. Iya sih normal ternyata, iya coy. Digepengin kayaknya, ayam digepengin, bro. Udah satu berapa ekor tuh makan Tamboy Kun, anjir. Makan ayam berapa ekor tuh. Nah, kalau makan kalian bisa secepat dan juga sebanyak Tamboy Kun, worth it. Kalian makan all you can eat, worth it banget. Malah bangkrut itu yang ada tuh. Kalau bisa secepat dan sebanyak itu ya. Bangkrut tuh bisa tuh. Ya kan? Sangat-sangat worth it. Tapi kalau kalian makannya kayak princess ya, makan all you can eat ya. All you can eat depan gua, lu makan kayak princess, gua tabok lu. Makan dikit-dikit, lap tisu, abis itu main HP. Anjing, 1 jam doang, bro. Makan dulu. Aduh. Kayak siapa tuh princess? Kayak siapa tuh Kare? Anjing. Ya, udah gak bisa ini, guys. Harus kita tebang nih. Pet. Udah gak bisa tumbuh ya, guys. Lah kita tebang. Besok udah summer juga, cuy. Gak mau makan pinggir jalan, katanya bakteri, astagfirullahaladzim. Mau, sebenarnya sih mau-mau aja, Kare. Mau, ada beberapa yang mau kok. Nggak semuanya nggak mau. Yang kelihatannya higienis mau, tapi yang kalau terlihat jorok ya nggak mau dia. Iya sih, iya wajar nggak sih kalau jorok juga kita malas, guys. Aduh. Iya bener tuh kata Moren, anjing. Siapa tuh bodoh bet cowok yang mau bacot, Nil. Bacot kayak lu gak pernah tolol aja, anjing. Semua orang pernah tolol, Nil. Nanti aja, guys. Ntar lagi azan tuh, bener kata Moren tuh. Udah nanti aja, coy. Lah. Anjing, Kare, anjing. Wah, gak boleh gitu. Gue di mute kah? Halo. Udah, enggak. Bisa. Ayam ricis enak tuh, gua aja nggak punya untuk beli itu. Nanti kalau kesini aku ajak makan ricis ya, Chan ya. Ntar kalau kesini gua beliin, Chan. Tenang. Betulnya kalian nonton di HP apa TV? Di HP atau kayaknya di HP deh, Om Oren. Kenapa tuh?
udah langsung istighfar om, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Bisa aja mau ngirim sesuatu, takutnya Auri nonton. Oh enggak, aman om, aman. Lihat di HP karena itu. TV dikuasai Auri. Iya, Auri nonton SpongeBob, anjir, SpongeBob gore. Anak gua, guys, nonton SpongeBob. Lehernya Patrick putus ketawa-ketawa, anjir, what the hell? Gore, anjing. SpongeBob lebih gore sekarang, Cok. Oke, okay, nice. Oke, okay, oke. Okay. I'll take the product that in the bin. Thank you. Parah, udah kecil udah diajari jadi psikopat. Kagak, Fet. Kagak gue ngajarin, anjir. Lu lihat aja sekarang kartun SpongeBob, guys. Ada yang aneh dengan kartun SpongeBob sekarang, cuy. Lu lihat aja, bro. Aduh, ya. Udah, gak apalah. Lu lihat aja sendiri, guys. Cari aja space apa SpongeBob yang episode-episode baru sekarang. Gore-gore, bro. Sumpah, gak bohong gua. Gitu dia ketawa-ketawa lo nontonnya. Oke, lo anak gua. That's my girl. Aduh. Kasih nonton HP 3 Friends, Bang. Ya, nanti agak gedean lah. Agak gedean gue tonton ini tuh, Nil. Na. Gas, itu favorit gua, apa kartun favorit gua juga tuh dulu tuh. Happy Tree Friends. Aduh, the best itu anjir, kartun the best itu, guys. Suruh nonton Wiro Sableng aja, Bang. Wiro Sableng anjir. Tua juga ya. Buat ya, Wiro Sableng anjir. Tontonan gue waktu SMP tuh, apa tuh? Happy Tree Friend kau? Yoi, sama. Gue juga nonton itu waktu SMP. Azan. Azan, let's go. Udah, yang. Wih, selamat berbuka teman-teman semuanya. Buat yang di WIB teman-teman ya. Buat teman-teman di WIB, selamat berbuka semuanya, guys, ya. Azan. Selamat berbuka, guys. Selamat berbuka. Nah, gitu kan enak sinkron. Yoi. Pak, kapan ulang tahun Dede Auri? Bangke Almira. Agustus. Iya, emang kamu mau ngado, anjir, nanya-nanya kan gue jadi mikir ya. Agustus. Ini suara Ghost. Apa tuh? Ini suara perempuan. Halo, Mas. Kalau suara asli? Halo, Mas. Pisan gas? Dantu. Tagline-nya dong. Surabaya digoyang jantung. Anjir. Misonya lebih laki daripada laki. Wah, makasih Om Oren. Selamat berbuka, akhirnya bisa toxic, let's go. Jancok. Anjir, lebih laki dari gua anjing. Suaranya top. Wah, bro. Aduh, selamat berbuka, guys. Gua masih 30 menit lagi sih. Gua WIB loh, apa masjid gua nih yang salah? Lah. Harusnya udah buka. Pet. Anjir, lama banget 30 menit lagi. Lu di Lampung ya? Ada yang aneh. ASMR, cu. Ya, orang Subaya satisfying itu dia, cu. Sumpah, dapat banget, anjir. Satisfying banget, anjir. Misunya dapat banget, anjir. Makin ke barat, makin lama emang. Oh, gitu. WIB juga beda-beda kok. Oh, iya. Iya, mungkin lu makin ke barat, Fit. Makanya, Jakarta juga belum. Iya guys. Selamat berbuka teman-teman ya. Ntar guys, minum dulu guys. Udah tanggal 30 juga sih. Wah, makasih Om Oren ya. Selamat berbuka coy. Udah tanggal 30 juga, sekalian kita save kali ya. Ntar gue minum dulu lah. Makasih ya. Selamat berbuka guys.
Alhamdulillah. Kalian di save kali ya? Udah pas nih. Tempat gua udah soalnya masih lurus sama Malang Surabaya. Ya, tempat omoren udah ya. Pas. Let's go, let's go. Duluan tempat gua 5 menit. Oh, iya kau. Oh, lu udah buka duluan om ini. Iya. Wah, terima kasih banyak omoren ya. Wah, thank you om. Thank you juga teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah mampir ya guys ya. Terima kasih banyak guys. Kita ketemu di next stream teman-teman ya. Karena udah buka puasa, udah pas juga nih tanggal 30. Jadi gue save dulu teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah kata guys ya. Seru banget nih. Ngabuburit kita bahas-bahas makanan. Boleh lah, nextnya kita bahas-bahas lagi. Kalau bang, ada makanan enak. Gue tuh sangat suka melihat informasi, mengetahui informasi kalau melihat ada makanan enak. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan. Bang, ada makanannya bang, namanya ini bang. Nah, ntar kita lihat ya. Dari looks-nya emang kelihatan enak nggak tuh? Iya kan? Aku mau lihat kamu buka makan apa. Makan hot wings tadi. Emang mau bukber? Mau bukber apa udahan, guys? Tapi game-nya udah selesai, guys. Ngobrol-ngobrol dulu kali ya, santai ya. Udahan, guys. Udah habis, guys. Streamingnya udah habis, teman-teman. Boleh. Bukber, gas. Gas, oke lah. Bukber lah, ya. Langsung makan, roti gue. Boleh, deh, ya. Oke. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Udah nggak ada game lagi sih, guys. Mau ngapain enaknya? Ngapain, guys? Tar, coba kita lihat makanan apa lagi yang kira-kira enak guys ya. Bentar, gue ada rekomendasi apa lagi ya kalau kalian ke Malang ya. Gue ada rekomendasi apa lagi ya. Nasi tempong. Tempong apa sih namanya? Nah ini nih, nasi sambal Srikandi. Bukan ini. Oh iya, sarumpet. Nah ini juga enak guys. Ini juga enak coy, sarumpet. Tapi cabangnya udah banyak yang tutup cok. Yang di situ masih buka nggak yang ya? Yang di apa sih gura-gura? Ini juga enak nih guys, sarumpet guys. Pernah makan nggak kalian nih sarumpet? Mantep nih. Dia pakai hot plate gitu cuy. Bentar gue mau buka Shopee. Wih aman. Kue Yupi hanya ada di Solo. Mana ada kocak. Sekemjir WIB. Sabar bet, sabar. Lu sate kayak Taichan suka. B aja sih gue om. Gue kalau sate yang apa ya, Taichan tuh dia kayak flat gitu kan rasanya. Gue lebih suka sate Padang dah. Sama sate Madura dah daripada Taichan. B aja sih. Kemakan, cuman B aja sih. Sate seleb. Oh sate Taichan ya. Iya om, tapi gue kurang suka om sate Taichan om. IG sate seleb. Oh iya ya, bini lu jualan sate Taichan ya om ya. Kenapa nggak sate Madura om? Tapi gue B aja sih. Mungkin Kare suka mungkin kalau sate Taichan. Kamu suka Taichan ya? Kare suka semua. Kare semua suka. Ini ya om ya? Ini ya? Ada sate asin, sate... Bukan Taichan, sate asin. Oh, sate asin. Nah iya om, gue yang kurang bumbu gini gue kurang suka om. Tapi Kare katanya suka dah. Ini ya om ya? Ini om, IG-nya om. Ribuan per tusuk. Oh, serius om? Wijir. Sate asin. Boleh lah, boleh sih. Kalau ini sih bukan buat makan sama gue, om. Kalau beginian ya. Soalnya nggak bisa, nggak cocok nih kalau makan nasi. Tapi kalau buat cemilan oke lah ini ya. Kalau seribuan per tusuk buat cemilan oke sih. Ush.
Oh, ada sate asin beda. Beda sama taichan, sate asin. Iya, maksud gue yang kurang berbumbu gitu. Gue sukanya yang bumbunya barbar anjir. Yang Madura kayak sate ini gue suka. Sate Padang udah coba, Bang? Udah. Gue malah suka banget sate Padang. Oh, yang gue malah sate Padang enggak suka. Oh, gitu. Ya. Buat cemilan ya. Ya, oke sih kalau buat cemilan. Sate Padang sih the best, guys. Nomor 1 ya, persatean tuh nomor 1 tuh sate Padang. Lalu sate Madura, ya kan? Gitu, itu sih yang gua cocok sih, sate Madura sama sate Padang. Taichan sih oke, kemakan sih. Tapi si Bebe. Wis. Kok banyak banget ya? Gigante. Wih. Let's go. Makasih ya, Yong. Wih. Oke. Dapat menu makan buka puasa, alhamdulillah. Kemarin gua cuma makan kuah soto, anjir. Kuah soto doang sama telur. Sekarang alhamdulillah, guys, ya lumayan nih. Ayam sama ada saus keju sama ada nasi. Nasinya porsi kuli ya. Makan, guys, kita mabar ya, mabar. Mabar ya, mabar, makan bareng. Almira, memuaskan hasrat Almira nih. Memuaskan hasrat Almira yang pengen lihat gua makan. Oke lah, boleh lah sekali-sekali ya. Aku mau lihat kamu makan ya, oke. Nasi gandul, Bang, khas Pati, nasi gandul. Nasi gandul, coba kita lihat dulu. Makan, guys, sambil makan, guys. Nasi gandul. Boleh, Om, boleh lah. Ntar kita nongkrong di itu boleh lah, di sate apa sate seleb ya. Ini nasi gandul khas Pati. Kelihatannya enak nih Chandra. Wis. Ini kuahnya kuah apa nih, Chan? Dia sama daging ya, sama daging ya? Sama daging sama tempe. Look so good, man. Actually look so good, man. Wih, ada telur puyuh, bro. Mantep ini, coy. Gelo. Ini kuah apa? Kuah kari ya? Mukbang, kabang, mukbang. Yoi, mukbang, whisky. Hehehe. Gak usah ditanya, kare ketawanya. Bisa depan rumah. Persis itu jualannya. Bisa, depan rumah persis itu jualannya. Oh, bisa nongkrong situ. Boleh sih. Nongkrongnya situ aja gak sih, Om? Nongkrongnya situ aja gak sih? Daripada ngopi-ngopi gak jelas, anjing. Ntar kalau lagi kumpul. Kan lu puasaan kesini, nongkrongnya malam aja. Biar bisa sambil cemil-cemil. Mukbang kah, mukbang, yoi. Kuah semur. Oh, ini kuah semur, Chan. Semurnya tapi rada coklat ya. Bukannya gulai ini ya. Kayak gulai, cuy. Semurnya coklat ini. Bukan, ini nasi gandul. Oh, kuah semur. Rada kuning gitu ya kuah semurnya ya. Wih, mantep nih, enak nih. Kayaknya enak nih. Rumah mertua gue Puja Sera. Nah, gas lah. Situ aja lah, daripada ribet-ribet lu, Om. Ya kan? Udah tepati dan udah buka puasa gue, Bang. Wih, mantap. Oke, guys, gue cuci tangan dulu, teman-teman ya. Kita makan dulu, guys. Ntar dulu, ini vote-nya menang mana nih? Anjir, masih kalah McD. Udahlah, bodoh lah. Enakan The Crust. Makan, guys. Iya ya. Wortel memel. Rasanya kan kita coba rasa. Oke, kita coba Holy Wings, guys ya. Ini bukan Holy Wings, Hot Wings. Kita coba ala-ala food vlogger mencoba makanan, guys ya. Makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini chicken wing ya. Gua coba ayamnya dulu ya, tanpa saus ya.
Agak asin ya. Tapi dagingnya oke sih, dagingnya enak, juicy. Dagingnya juicy, apa karena dia sayap ya? Cuman tepungnya ini asin. Tapi gue suka nih asin kayak gini. Kalau orang yang gak suka asin kayaknya kasinan ini. Oke. Saus barbeque-nya standar lah ya. Ya barbeque pada umumnya lah ya. Kita coba saus kejunya ya. Saus kejunya. Enak, cuman terlalu encer kalau kata gue. Kurang nendang, yang agak kurang nendang sih. Tapi enak sih. Enak. Cuman kurang keras, kurang berasa, bro. Kalau yang punya ricis kan, mantep banget tuh. Memang juga enak tuh kejunya. Kamera kurang nunduk, bang. Kalau mau mukbang, oh iya ya. Sorry. Ntar. Ini ya. Inilah. Nah, gua arahin pas nih. Apalah daya, hanya pesen Sabana doh. Wah, ini juga murah ini whisky. Hot wings, ini juga murah cuy. 35.000, guys. Dapat 8 wings. Diskon. Gua mah kalau di atas 50 juga enggak mau beli, guys. Tunggu diskon dulu. Yang masih puasa sabar ya, teman-teman ya. Pahala kalian banyak kalau kalian lihat ini nggak ngiler. Nasi. I love nasi. Ini ayamnya ya, guys ya. Ala food vlogger. Ayamnya kita cocol ke saus keju. Kasih sedikit barbeque. Taruh nasi. Plak. Nasi. Oh. Sedikit. Ini level 1. Iya, lumayan pedes ya. Lumayan sih, untuk level 1 nya lumayan nih pedes. Dia kayak bikinnya kayak ricis-ricis gitu dia ya. Tipikalnya kayak ricis-ricis gitu, guys. Itu udah suapan keberapa? Wah, nggak tahu, nggak ngitung, Om. Apa suapan pertama untukku ya. Kocak, ini udah mau setengah gua. Halmira, telat, bro. Nih, nggak pertama banget sih, tapi buat kamu nih. Kecil aja ayamnya, sayang. Pelit, anjir. Yaudah, San, lepein, kasih Almira.
Iya, yeah, kayak hot lava ya. Dato, buat kamu Almira. Emang nasi putih sih, paling cocok tuh makan ayam tuh sama nasi putih, guys. Gua waktu itu mukbang ayam doang, kagak pakai nasi tuh kayak kurang gitu, guys. Awas muntah tenanan, nggak aman, om, aman. Makan ayam tuh bersih banget, gua, guys. Ri, makan Ri. Chicken wings. Chicken wings. Nih buat kamu nih, gigit-gigit, anjay. Dari Bang Tamboy. Tapi emang Tamboy Kun tuh emang laki banget sih, kayak apa, kayak laki gitu. Dia tuh nggak ada feminim-femininnya, emang ke laki-lakian dia Tamboy. Maksudnya tomboy bang, maksudnya tomboy. Gua benerin sendiri. Anjing gua dulu gua kasih ayam habis sampai tulangnya enggak ada sisa-sisa. Anjing. Gua kayak anjing dong umuran. Enggak bersih itu masih ada tulangnya, anjir. Ya kan gua manusia, Om. Tai. Nah, ketamuk bang guys ya, kalian makan juga ya. Kalian makan juga ya. Ini namanya bukber online. Hashtag bukber online. Nih gua nih, streamer di Indonesia pertama yang mengkampanyekan hashtag bukber online. Jadi kalian gimana cara bukber online bangsan? Gampang. Kalian tinggal sediain webcam saja. Lalu kalian sediain aplikasi ya kan, ataupun itu WA maupun itu Discord. Lalu kalian makan, udah kayak ngerasanya makan ditemenin coy. Percaya sama gua. Tutor bukber. Bukber online nih. Gua sebat sih, oh lagi sebat om. Oke, sebat dulu. Gua kelaparan aja. Tadi, kemarin gue seharian buka sama sahur makannya kuah soto, anjing. Ada bumbu soto, ayamnya habis. Ya udah bikin kuahnya aja deh. Kamar beresin bang, kuliah hari itu cuma selimut doang kok.
Lagi gak enak badan. Makan dikit dulu sebelum minum obat. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak badan. Wih, gak enak badan kau, Moren. Kenapa tuh? Makasih ya, Moren. Anjir, itu orang makan nasinya setumpuk, bro. Teriak-teriak. Coba ulang videonya. Oke, oke. Anak gue marah-marah pengen makan juga, Jit. Lagi gak enak badan. Makan dikit dulu sebelum minum obat. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit matamu, Pak. Ngepet orang tuh. Lagi gak enak badan. Nasinya segini, bro. Itu kalau enak badan tuh, satu tumpeng tuh dimakan sendiri tuh. Eh, apa sih teriak-teriak kenapa? Kenapa? Sabar, mama makan dulu baru Auri. Mama makan dulu baru Auri makan. Ya? Ya? Mau? Mau tulang? Ayam Hisana, Bang, murah, enak. Ada yang lebih enak dari sana. Ntar dah, kalau Kie Omoren kesini. Kalau Kie Omoren kesini, ntar gue beliin ya. Lu coba rasanya tuh. Pasti lu bilang Hisana sama Sabana, B aja. Lagi cosplay jadi anak kos, buka puasa kali ini ya, Bang. Kata Biski. Lagi cosplay jadi anak kos, kenapa tuh? Kenapa tuh, Whisky? Anak kos makannya emang ayam. Anak kos lebih parah makannya, bro. Kalau sehat, nasi rice cooker di warung makan yang segede habis itu. Itu dia. Makan nasi banyak-banyak, welcome to diabetes. Nggak apa-apa. Nikmati hidup. Bang Gilang, aku harus makan sehat. Aku nggak makan daging. Aku harus makan sayur. Makan sayur mulu kayak domba, anjing. Nikmati daging, nasi, ya kan? Awalnya mau jaluk saran, kok malah ditumpahi. Angun jarang mangane suka tekti. Awalnya artinya apa tuh, Omoren? Anjir, gue gak ngerti, bro. Nasi akeng. Kemarin kemana, Bang? Bang, gak stream. Kemarin meliburkan diri. Iya. Bangun sore gue, capek. Anak kos setiap hari beda-beda menunya. Soto rendang. Tapi mie semua. Bener juga ya. Yang penting rasanya beda-beda. Pantun itu. Oh, pantun. Artinya apa tuh? Halo, halo Akbar. Makasih udah like. Thank you. Di belakang setnya kayak kamar kos gua. Oh iya, Kak? Iya nih, kos banget ya. Feel-nya kos banget ya. Anak kos tuh nasi blue band, weh.
nasi Blue Band tuh enak loh, Bang Gilang. Blue Band yang ini, yang apa? Yang ada rasanya tuh apa? Blue Band apa? Blue Band barbeque apa ya? Ya itu, awalnya minta saran kok malah dinaikin. Maksudnya oh iya. Dodge kah malam ini? Gak tahu ya. Kie. Iya ada kerjaan, gue kerja dulu abis ini. Spray kotak-kotak khusus. Iya kotak-kotak nih. Emang pasaran ini spraynya, Cok. Spray pasaran nih. Spray estetik. Pada juga lama-lama ya? Iya. Spray skandal. Anjing, mana ada kocak. Nasi panas, campur bumbu, nasi uduk, instan merek Kobe. Itu enak gak guys? Itu enak gak? Nasi uduk instan itu. Gue penasaran pengen coba sih. Kalau ayam enaknya sama kentang. Rebus, coba dah. Wah, iya. Tapi ya, enggak sih, Bang. Lebih enak pakai nasi, Bang. Apalagi kalau ayam geprek. The best sama nasi. Selamat berbuka, guys. Ayo. Kentang rebus tuh enaknya kalau misalnya steak. Sama steak enak tuh. Kenyang gua. Alhamdulillah. Bang, aku tim McDonald, weh, keren. Keren tim McD. Let's go. Wah, pas kak, gak pas kalau aku geprek. Gepek biasanya beli ayamnya doang. Itu sama nasi mantep, Bang. The best udah ayam geprek sama nasi mantep, enggak ada lawan. Steak enak karo itu salah-salah makanan favorit gue. Mantap. Habis, guys. Oke, sudah habis, teman-teman. Di bukber online kali ini. Sebentar lagi kita akan adain kuis jadi teman-teman ya. Jangan lupa stay tune. Bang, gua di Banten kalau ngikut jam buka puasa Malang boleh nggak? Nggak boleh lah. Sabar, Kie. Kalau telir baru nasi. Telir. Ya,
Ya, kalau telur pak sama apa aja cocok nggak sih Bang Gilang? Telur sama mie cocok, sama nasi cocok, sama apapun cocok itu bro. Cuman telur doang aja enak dibuat sarapan, sama roti cocok ya kan? Bukber AK47 sama OPM, wih, stick di SFA enak, apa tuh? Jangan dulu N, saya ada pantun. Oke siap om. Gas, kita lihat pantun dari Om Oren. McDonald atau KFC? Gua McD. Om Oren pendukung OPM. Apa tuh? Kalau di lidahku kayak nabrak aja, nggak cocok makanan pedes pakai nasi. Wah, berarti aneh lu, Bang Gilang. Di mana-mana emang begitu loh. Di Indonesia tuh makan pedes pakai nasi loh. Oke, Om Oren silahkan tuh. Gua sakte KFC, soalnya dulu pernah pengalaman pesen McD, ayamnya masih ada bulu-bulu. Lu. Wah, itu mah karena trauma ya. Kalau itu mah gua juga ogah, anjir. SFA tempat stick mungkin cuma ada di Jateng. Oh, aku tim semua ayam apapun. Kalian suka ayam ya? Rasi. Pedes itu di mie bakso. Mau level max sikat-sikat. Berarti lu kalau makan lalapan kagak pakai sambel, Bang Gilang? Misal nih, nasi lalapan ayam ya kan? Terus gak pakai sambel gitu? Kalau nasi tempong, nasi ini, nasi kuning. Aneh, wah. Itu malah yang umum terjadi di mana-mana, Bang Gilang. Makan nasi ya harus ada sambalnya. Mukbang pedes enggak? Gas. Bang, aku tim boikot, nggak apa-apa kan, Bang? Nggak apa-apa. Gedein volume. Udah. Ini masih di sini, kan? Ntar, Om. Udah kok, udah Om. Kenapa emang? Aku suka makan pedas dan makanan manis. Wih, keren Almira. Bukannya nggak doyan, cuma kurang puas. Oh, iya. Alhamdulillah, kenyang, bro. Ri. Awalnya gitu, Ri. Saya tim boikot streamer gimmick. Siapa gimmick anjir? Gue kagak pernah gimmick, kocak. Gue mah sekarang sudah serius, guys. Menjadi streamer serius. Angon jaran dibakani suketeki, awale jaluk saran, kok jebul ditumpai. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hei, maling-maling nyabu. Nongko, yang mateng ya legi, konco ya konco, yang ngaceng ya undang dirabi. Waduh. Anjir lu. Enggak bahaya ta. Wah, makasih ya Moren. Aduh. Nyantai dulu guys ya.
nih outfit gue cukup lumayan keren kan guys? Anjay, apa sih ngomong out of the box anjing? Nih guys, kemarin gue belajar sulap bengkokin sesuatu guys. Kalian mau lihat nggak? Kemarin gue belajar sulap cuy. Sus. Nih ya. Nih serius nih. Ini bisa bengkok nih guys. Nih perhatiin nih guys ya. Aneh banget anjir, gue tiba-tiba bengkokin sesuatu. Nih lihat ininya. Gak bisa sih. Kemarin gue bisa loh, tar. Nah, tuh.